picking up your sound. Oh, yeah. I just turned my sound off. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan Mbak Diana. Oke, Mbak Diana bisa, Mbak Diana Lestari bisa mulai. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam diaspora. I acknowledge the traditional owner of the land on which we are meeting. I pay my respect to their elders, past and present, and the Aboriginal elders of other communities who may be here today. Saya Diana Lestari,
kali ini bertindak sebagai MC pada acara hari ini atas nama Indonesian Diaspora Network Chapter Victoria, mengucapkan selamat datang dalam rangkaian webinar Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dari Australia di seri yang pertama dengan tajuk When Merdeka Came to Australia. Terima kasih atas kehadiran semua dimanapun berada saat ini. Indonesia Diaspora Network Victoria berinisiatif untuk menyelenggarakan rangkaian-rangkaian webinar yang mengangkat sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dari awal 1940-an sampai 1950. Webinar akan dilaksanakan pada setiap bulannya sampai pada penyelenggaraan eksebisi yang direncanakan akan diselenggarakan di kota Melbourne, Australia, dan Bali, Indonesia di tahun 2022. Perlu saya sampaikan juga visi dan misi dari IDN Victoria. Visi IDN Victoria adalah memperkuat network diaspora yang ada di Australia dan global pada umumnya. Dan juga sebagai network untuk akses pengetahuan, expertise, resource, dan markets. Adapun visi IDN Victoria adalah membangun suatu forum dan network di antara diaspora Indonesia, meningkatkan kerjasama antara pelaku bisnis, government, dan non-government organisasi di Australia, meningkatkan hubungan dan kerjasama antara Indonesia diaspora dan pemerintah Indonesia, meningkatkan partisipasi Indonesia diaspora di berbagai sektor, pendidikan, kesehatan, kultur budaya, ekonomi, dan perdagangan. Adapun program-program kegiatan yang telah dilakukan IDN Victoria, antara lain Pekan Pancasila di tahun 2018, workshop angklung di sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia di tahun 2018 dan 2019, Smart Village Program di Desa Nelele Madike, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, Catatan Najwa Goes to Melbourne di tahun 2019, Volunteering Holiday di Pulau Batam 2019, Parade Mumba Festival di awal tahun 2020, dan sebagainya. Topik diskusi yang akan kita bahas hari ini adalah perjuangan diaspora Indonesia di Australia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Australia melawan pemerintahan Belanda dalam pengasingan dengan dukungan pemerintah dan masyarakat Australia dalam periode 1945-1950. Dalam kesempatan ini, kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Anthony Lim. Yang kedua, Ibu Profesor Dr. Mutia Hatta. Dan yang ketiga, RMI Cokro Santoso atau lebih dikenal dengan Bung Cokro. Adapun acara akan dibuka dengan kata sambutan dari Presiden Indonesia Diaspora Victoria, Ibu Diana Pratiwi, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kuncoro Giri Waseso selaku Konsul Jenderal RI untuk Victoria dan Tasmania. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Devi Santi. Untuk agenda yang pertama, sambutan dari Presiden IDN Victoria, Ibu Diana Pratiwi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam diaspora. Yang saya hormati para narasumber, Abebir, Bapak Anthony Lim, Ibu Mutia Farida Hatta, Bapak RME Cokro Santoso, yang terhormat Bapak Konsulat Jenderal Kuncoro Giri Waseso, yang terhormat Bapak Iwan Wibisono, Presiden Indonesian Diaspora Network Australia, yang terhormat semua anggota IDN Victoria dan peserta Zoominar dimanapun berada. Sebagai diaspora Indonesia yang tinggal di Australia, tentu kami ingin agar hubungan kedua negara terjalin dengan baik. Hubungan Indonesia dan Australia telah dibangun oleh beberapa generasi di kedua negara, baik pemimpin politik, pejabat, pebisnis, pekerja, mahasiswa, dan sukarelawan. Zoominar When Merdeka Came to Australia ini merupakan diskusi pertama dari seri yang kami rencanakan diadakan setiap bulan sampai dengan eksibisi di tahun 2022
sebagai upaya untuk membangun momentum dan ketertarikan atas sejarah hubungan Indonesia dan Australia yang sudah terjalin lama. Ketika pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan dalam bahasa Inggris melalui radio gelombang pendek dan didengarkan oleh orang-orang di seluruh dunia, untuk pekerja dermaga di Australia yang berasal dari beragam negara itu adalah panggilan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah katalisator bagi gerakan internasional perjuangan antikolonial. Gerakan yang menyatukan rakyat Indonesia, Australia, India, dan Cina dalam persaudaraan yang mungkin tak pernah terulang. Internasionalisme di dalam menghentikan kapal-kapal Belanda meninggalkan pelabuhan-pelabuhan di Australia untuk kembali ke Indonesia di bulan September 1945 sepatutnya diingat oleh orang Indonesia dan Australia. Serikat Buruh percaya bahwa kembalinya Belanda ke Indonesia melanggar Piagam Atlantik 1941, Fakta Perdamaian berfokus pada hak teritorial, kebebasan menentukan nasib sendiri, sehingga mereka melarang kapal-kapal Belanda di Australia keluar dari pelabuhan menuju Indonesia agar dengan maksud agar tidak ada pengiriman senjata untuk menjajah Indonesia kembali. Pada saat itu, Australia mengambil sikap paling berbeda dari anggota sekutunya dengan mendukung kemerdekaan RI sebagai tetangga terdekat. Australia merupakan negara asing pertama yang mengirim utusan ke Jakarta untuk menyambut proklamasi itu. Utusan itu adalah McMahon Ball and Joe Isaac bertemu dengan Soekarno, Hatta, Syahrir, dan sejumlah tokoh dalam pemerintahan RI yang baru lahir dan menyatakan dukungan kepada Republik yang menghadapi ancaman serbuan dari sekutu. Sampai akhirnya Australia menjadi wakilnya di sejumlah persidangan di PBB dan pengakuan resmi dunia atas kedaulatan RI tercapai pada akhir 1949 dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia di tahun 1950. Walaupun terkadang hubungan bilateral kita menghadapi beberapa tantangan, hubungan kedua negara telah mencapai kemajuan. Momentum yang menopang hubungan baik Indonesia dan Australia ditunjukkan oleh kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ke Australia pada Februari 2020 dan pidato pentingnya di Parlemen Australia. Pada Juli 2020, kesepakatan penting perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia yang meningkatkan hubungan perdagangan, investasi, dan bisnis kedua negara mulai berlaku. Indonesia dan Australia juga bekerjasama di bidang militer dengan pelatihan angkatan bersenjata yang salah satunya adalah pelatihan tempur gabungan di beberapa pangkalan pertahanan di Northern Territory yang dilakukan sejak tahun 2013 dan saat ini sedang berlangsung sampai dengan tanggal 3 November 2021. Dengan demikian, saya yakin kemitraan Indonesia-Australia baik di level people-to-people, bisnis, kesehatan, militer, akademik, dan lainnya akan terus terjalin dengan baik. Dan diskusi berseri ini sampai dengan rencana eksibisi di tahun 2022 adalah salah satu upaya dari IDN Victoria untuk mempererat hubungan Indonesia dan Australia. Demikian dari saya. Selamat mengikuti diskusi hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Bu Diana Pratiwi. Untuk agenda kedua, mari kita dengarkan sambutan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Victoria dan Tasmania, Bapak Kunchoro Giri Waseso. Waktu dan tempat dipersilakan. Bu Diana Lestari, terima kasih banyak. Suara saya bisa terdengar bagus ya? Yes, jelas Pak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat bagi kita semuanya. Pertama, bagi Indonesian Diaspora Network atau IDN Victoria, Chapter Victoria, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga. Saya rasa ini di dalam minggu ini mungkin ketemu dengan Bu Diana berapa kali saya sudah tidak terhitung lagi ya. Ada yang event Ponorogo Reyok kita menyiapkan, kemudian ada yang perpisahan Pak Dubes
RI Canberra, ada lagi yang lain saya lupa juga ya. Jadi dari sini pun sudah menunjukkan bagaimana IDN Victoria ini sangat aktif. And you are truly the diplomat. Kalau kami diplomat berganti-ganti setiap saat, tapi kalian semua adalah diplomat sejati untuk bangsa dan pemerintah Indonesia yang berada di Australia terutama, sehingga terus bisa aktif meningkatkan dan mempertahankan sekaligus juga memperdalam kerjasama yang ada antara Indonesia dengan Australia, khususnya di negara bagian Victoria. Saya merasa sangat senang sekali diundang dalam kegiatan ini. Pertama tentunya tidak hanya sekedar topik yang akan dibahas atau topik yang akan didiskusikan pada pada malam ini, namun juga saya melihat banyak sekali pembicara yang sangat-sangat kompeten, sangat tentunya akan terharapkan akan terdengar, yang menjadi harapan saya nanti akan menambah banyak wawasan bagi kita semuanya, tidak hanya sekedar bagaimana proses kemerdekaan yang kita alami, tapi juga bagaimana yang ada di Australia. Sedikit atau sekilas gambaran, beberapa saat yang lalu saya sempat juga membaca tulisan dalam Jakarta Post bagaimana proses kemerdekaan RI yang bahkan Australian dock workers dari Sydney, Melbourne, Brisbane, dan Fremantle berkomitmen untuk mendukung proklamasi kemerdekaan tersebut dengan cara menolak misalnya mengirimkan kargo barang-barang keperluan pemerintah Belanda ke Indonesia. Tujuan tentunya adalah tujuan untuk yang sangat bagus bagaimana mereka mendukung kita. Ini tidak banyak diketahui oleh umum, dan kejadian tersebut kalau tidak salah disebut sebagai Black Spence Phenomenon. Ini tidak banyak diketahui. Saya sekilas membaca dan ini pas sekali berhubungan dengan apa yang akan kita bahas ini. Harapan saya tentunya nanti apa yang telah kita diskusikan tidak hanya sekedar kita diskusikan sampai nanti pada saatnya eksibisi yang akan diselenggarakan di tahun 2022. Bu Diana, saya mungkin ingin menyampaikan satu ide. Kalau sekiranya apa yang kita bahas ini nanti juga menjadi satu tulisan yang dibuat oleh diaspora IDN Victoria, ini akan menjadi suatu bentuk karya nyata, tidak hanya sekedar dalam Zoom, tapi juga tertulis. Dan ini akan bisa dinikmati bagi mereka yang tidak dapat atau tidak bisa bergabung pada malam ini. Lebih dari itu, saya juga memiliki keyakinan bahwa sejarah yang banyak dan belum kita ketahui, terutama bagaimana diaspora Indonesia berada di Victoria, ini menjadi sangat penting bagi kita. Di channel SBS televisi yang ada di Australia ini, baru-baru ini juga membuat satu seri terbaru berjudul New Gold Mountain, ini menceritakan bagaimana komunitas pecinan masuk ke Victoria, terutama di Ballarat, ketika mereka ikut menggali gold mining. Ini mirip sekali dengan apa yang kita lakukan ini, proses-proses bagaimana diaspora Indonesia. Tentunya sebagai bahan untuk mengungkapkan sejarah yang ada menjadi suatu yang penting bagi kita semuanya. Mulai dari bagaimana kita berhubungan antara Indonesia dengan Australia dan pengakuannya, turun sampai sekarang saat ini. Sebagai negara sahabat, Indonesia dan Australia mengenal satu lain sehingga pengetahuan akan hubungan yang semakin meningkat, semakin baik, tidak hanya di bidang politik, ekonomi, namun juga bukan di bidang budaya dan di bidang kontak antar orang per orang. Saya juga teringat bahwa Black Armada Exhibition rencananya akan diadakan kalau tidak salah di bulan September ya. Waktu itu rencananya akan mengadakan pameran foto, namun demikian karena lockdown yang berkepanjangan, bahkan kita juga di stated sebagai the longest lockdown in the world, lebih dari 250 hari. Jadi tentunya harapan kami malam ini menjadi momen yang sangat penting bagi kita semuanya agar kita bisa membuahkan hasil dalam bentuk diskusi yang nyata. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada IDN Victoria, semua tim yang ada di sini yang telah menjadi partner dekat KJRI, partner vital, partner utama kita, tidak hanya sekedar mempromosikan Indonesia, tapi juga memperjuangkan kepentingan Indonesia. Terima kasih sekali lagi.
stay safe, stay healthy. Diana, saya sampaikan kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bapak Kuncoro. Sekarang menginjak agenda utama hari ini berupa seminar When Merdeka Came to Australia. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Moderator, Ibu Devi Santi. Terima kasih Mbak Diana atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam, selamat sore waktu Indonesia, dan mungkin selamat pagi juga mungkin di belahan dunia yang lain yang kita nggak bisa mengetahui lokasi persisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kata-kata pembukaan dan sambutan dari Mbak Diana Pratiwi selaku Presiden IDN Victoria dan Bapak Kuncoro Wiri Waseso selaku Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Victoria dan Tasmania. Dalam kesempatan ini kita akan menampilkan 3 orang narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Mereka adalah Bapak Anthony Lim, seorang member of Royal Australian Historical Society dan anggota dari Australia Indonesia Association, dan merupakan seorang inisiator dari Black Armada Exhibition di Maritime Museum Australia di Sydney. Beliau juga seorang pensiunan arsitek yang lahir di Semarang pada masa penjajahan Jepang dan kenangan akan perjuangan kemerdekaan dan kemerdekaan di bawah Presiden Soekarno. Beliau mengenyam pendidikan Belanda hingga tahun 1958. Itu secara singkat tentang Pak Anthony Lim. Dan yang kedua narasumber kita adalah Ibu Mutia Hatta Swasono. Beliau adalah Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia dan juga putri pertama dari Muhammad Hatta, Bapak Proklamator kita, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah Bapak R.M.E. Cokro Santoso atau lebih akrab dipanggil Bung Cokro. Beliau adalah seorang generasi milenial yang tertarik untuk berkecimpung dalam bidang ideologi Pancasila, nasionalisme, dan kebangsaan. Bung Cokro memimpin beberapa organisasi yang bergerak dalam pergerakan nasionalisme, di antaranya adalah sebagai Dewan Pembina Gerakan Revolusi Pemuda atau Garuda dan Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor. Beliau adalah putra dari Jojo Cokro Santoso, seorang anggota dari pasukan Berani Mati Barisan Pelopor yang hadir dalam perumusan dan pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, malam ini kita akan berdialog dan membahas tentang When Merdeka Came to Australia, sejarah perjuangan diaspora Indonesia di Australia dalam mempertahankan status kemerdekaan Republik Indonesia di tanah rantau terhadap Exile Government Dutch Indies atau pemerintahan Belanda dalam pengasingan dengan support dari pemerintah dan masyarakat Australia saat itu dalam periode tahun 1945 sampai 1950. Mungkin saya akan memberikan sedikit background ya, kenapa ini peristiwa Armada Hitam. Jadi peristiwa Armada Hitam itu tentara Jepang masuk dan menduduki Indonesia pada Perang Dunia Kedua tahun 1942, di mana sebelumnya Belanda menduduki Indonesia selama 350 tahun atau kurang lebih 3,5 abad. Belanda menyerah kepada Jepang dan meninggalkan Indonesia menuju Australia. Dan pada bulan Juni 1943, Belanda membawa serta kurang lebih 500 tahanan politik yang ditahan di Kamp Tanah Merah Bovendigul, Papua. Dan dipindahkan ke Kamp Kaura di New South Wales, Australia sebagai tahanan perang. Pemerintah Australia akhirnya melepaskan mereka dari tahanan perang pada bulan Desember tahun 1943. Nah, para aktivis Indonesia ini yang merupakan ex-tahanan perang atau tahanan politik akhirnya bergabung dengan Serikat Buruh Australia. Indonesia kemudian mengumumkan kemerdekaannya melalui proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Nah, beberapa minggu setelah itu, setelah memproklamirkan kemerdekaannya,
berita kemerdekaan ini akhirnya sampai juga ke Netherlands East Indies Government in Exile atau pemerintahan Belanda dalam pengasingan yang saat itu berlokasi di Camp Columbia, Wakel, Brisbane, Australia. Pemerintah Belanda berusaha untuk kembali masuk ke Indonesia dengan bantuan kekuatan sekutunya pastinya. Nah, kapal-kapal Belanda selama mereka dalam masa pemerintahan pengasingan di Australia, kapal-kapal tersebut bersandar di pelabuhan-pelabuhan Australia seperti di Sydney, di Melbourne, di Brisbane, dan di Fremantle di Western Australia. Nah, pemerintah Belanda dalam pengasingan ini mengharapkan kapal-kapal ini bisa kembali ke Indonesia untuk merebut dan mendudukinya kembali pasca tentara Jepang kembali ke negaranya. Tetapi Serikat Buruh Indonesia, Serikat Buruh Maritim Australia atau Seamen's Union itu menolak untuk membantu kapal-kapal itu berlayar ke Indonesia dalam rangka untuk mencegah Belanda menduduki Indonesia kembali. Mereka melakukan aksi mogok atau black ban atau boykot dan mencegah kapal-kapal Belanda itu untuk mengisi perbekalan logistik mereka. Nah, aksi mogok ini tertuang dalam film dokumenter yang dibuat tahun 1945 yang berjudul Indonesia Calling, disutradarai oleh pemuda Belanda bernama Joris Ivens. Film dokudrama ini menceritakan aksi mogok atau boykot yang dilakukan oleh Serikat Buruh Maritim Australia yang terdiri dari berbagai bangsa di pelabuhan Sydney untuk mendukung deklarasi kemerdekaan Indonesia. Film dokumenter ini bukan hanya film yang menceritakan kapal-kapal yang tidak bisa berlayar, tetapi juga menceritakan masyarakat Australia dari berbagai bangsa atau negara dengan beragam latar belakang agama, politik, sosial, tetapi mereka bisa hidup bersama dalam harmoni. Kapal-kapal Belanda yang tidak bisa berlayar dalam periode ini dikenal sebagai Armada Hitam atau Black Armada. Dan peristiwa ini adalah awal dari hubungan Indonesia-Australia. Peristiwa bersejarah antara dua bangsa ini menceritakan kisah solidaritas yang pantas untuk dikenang dan dirayakan. Untuk itu, marilah saya mengajak kita, marilah kita bersama-sama menyaksikan cuplikan film Indonesia Calling berikut ini. Silakan. Ya, terima kasih. Devi, silakan. Ya, terima kasih Mbak Devi. Sebelum saya pasang film Indonesia Calling, bagaimana kalau kita foto bersama ya, foto keluarga dulu ya? Okay. Mohon dipasang. If you can turn on your videos, we're gonna have a family photos. Please, yeah, there are two pages here, I can see. So yeah, I can see there are first page, all videos open. Second page, please turn on your videos if you're not, yeah, okay. Mas Iwan already there. Mas Salut, probably. Peter, Siska already there. Okay, okay, I'm gonna take on the count of three. Three, two, please make the your biggest smile or what your the sweetest smile. One, three, two, one, go. Okay, the first page. Okay, one second. Just take the first page. I don't know. This is the first page from my point of view. So I'm going to take the second page now. One second. Okay. One second, I just want to capture. Three, two, one, go. Yeah. Okay. Yeah, it's done. I'm going to start the video. I'm gonna share. Before the ship sails, E.V. Elliott, representing the combined Australian trade unions, speaks to the men. As Federal Secretary of the Seamen's Union, on behalf of the trade union movement of Australia, I present to you this flag. Take it with you to your young republic as a symbol of the support of the Australian workers in your fight for independence. Prince,
honest flag. We will never forget the great hope Australian labor has given us in the vital first days of our republic when we need that help most. And may Australia and Indonesia be united forever! Indonesia Merdeka! Indonesia Merdeka! Indonesia calling. Through a static of gunfire, they heard the voice of their homeland, asking them to keep up the fight, to hold up all Dutch ships carrying arms to be used against the new republic. Indonesia, bekerjalah bersama-sama dengan pergerakan kaum buruh di Australia. In the name of my republic, I thank you, said Jan Willander. But for your help in holding up those ships, our republic might have been destroyed. The black ban on ships for Indonesia is complete. In the office of the Indonesian Seamen's Union, Max Sekuntu and Tukliwan kept check on the ships that didn't sail. Visbeek, black. Vanderin, black. Pahud, black. Tasari, black. Tasman, black. Janssen and Bontecou, black. Van Swal, black. Van Hertz, black. Swartzen, one's got away, an Indian crew on board. Held their meeting of celebration on the nearest street corner. On behalf of the Indonesian Independence Committee, I thank our Indian brothers for their heroic action in support of our struggle. Indian seamen woke off that ship which were carrying arms to smash a new republic. Indian brothers, we will never forget what you have done for us. Thank you. Friends, we were informed that we were to repeat allied trips and to take boat to Borneo. But we found ourselves put on a Dutch ship carrying arms and ammunition to Indonesia. But we refused to sell them. The Dutch threatened us with a gun, but still we refused. And now, we will not sail with a ship. Their struggle is our struggle. Their victory is our victory. There was no need to introduce the General Secretary of the Waterside Workers' Federation, Jim Healy. During this war, the principles of the Atlantic Charter were declared by Britain and America and approved of by Russia. And we people of the Pacific, the Chinese, the Americans, the Russians, the Australians, the New Zealanders, the Indians, together with the Indonesians, will do everything within our power to destroy the efforts of Dutch imperialism. Chinese seamen have taken the hat around again, which brought their contribution to the Indonesian fund up to £1,100. Friends, our national father, Dr. Sun, said that China must support all the oppressed nations to gain their independence. That is why we Chinese are supporting the Indonesian national movement. Mantuk Jio Gaifu Mantuk Manzu! Tung Yantung Pung Man Manzu! Long live the independence movement! Long live the Indonesian Republic! Before the ship sails, E.V. Elliott, representing the combined Australian trade unions, speaks to the men. As Federal Secretary of the Seamen's Union, on behalf of the trade union movement of Australia, Jeffrey, I present to you this flag. Bring it with you to your young republic as a symbol. Yeah. Okay. All right. Okay, terima kasih Jeffrey atas bantuannya yang telah membuat clipping atau membuat clips film Indonesia Calling berikut ini.
Untuk itu sekarang saya akan sebelum saya sambung lagi, film dokumenter ini sebenarnya bisa diunggah di YouTube channel atau diakses dengan link yang tertulis dalam ruang chat nanti. Mungkin Bung Jeffrey atau Bang Anton mungkin bisa share link-nya di ruang chat biar para partisipan bisa melihatnya. Baiklah, selanjutnya saya akan mengundang seorang young generation dari Australia yang saat ini sedang belajar Indonesian Study di Monash University. Untuk itu saya memanggil Mbak Abi, Mbak Abi Bear, untuk bisa berkenan hadir. Mbak Abi ada di sini? Oh ya, yes, ada di sini. Oh, terima kasih. Ya. Halo Abi, apa kabar? Halo, baik-baik saja. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir dalam acara malam ini. Nah, Abi tentunya sudah belajar tentang hubungan Indonesia-Australia dalam film dokumenter ini dan malahan membuat proyek sendiri yang berjudul Indonesia Calling dan Capcai. Untuk itu, mohon kesediaan Abi Bear untuk menceritakan pendapatnya tentang film Indonesia Calling dan bagaimana menurut Abi hubungan Indonesia-Australia saat itu dan apa harapan dari young generations terhadap hubungan Indonesia-Australia sekarang. Terima kasih, Abi. Silakan. Terima kasih banyak, Ibu Devi. Selamat sore dan selamat malam, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nama saya Abi dan saya adalah mahasiswa Australia dari Universitas Monash. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbicara sedikit tentang film Indonesia Calling. Indonesia Calling adalah film yang menggambarkan dukungan Australia terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia. Sebelum saya menonton film Indonesia Calling, saya tidak tahu bahwa warga Australia mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya, saya sangat terkejut bahwa ada solidaritas antara bangsa Australia dan bangsa Indonesia pada waktu itu. Karena pada tahun 1945, masih ada kebijakan Australia Putih yang sangat rasis. Akan tetapi, film Indonesia Calling menunjukkan bahwa buruh Australia melakukan pemogokan untuk menghambat kapal-kapal Belanda yang membawa senjata. Senjata tersebut dibutuhkan oleh pasukan Belanda untuk menindas gerakan kemerdekaan Indonesia. Saya ingin membahas satu hal yang menonjol dari film Indonesia Calling menurut saya. Yaitu, film ini menggambarkan bahwa gerakan kemerdekaan Indonesia bersifat transnasional dan bahkan kosmopolitan. Beberapa serikat buruh perlabuhan dari berbagai negara lain juga mendukung gerakan boikot yang diserukan oleh serikat buruh Australia, yaitu serikat dari India, Eropa, dan China. Oleh karena itu, solidaritas internasional yang dilihat di Indonesia Calling menjadi sangat menarik. Melalui pelajaran bahasa dan budaya Indonesia, saya menyadari bahwa sejarah Australia dan Indonesia sangat kaya. Ada sejarah menarik antara penduduk asli atau kaum aborigin Australia dan orang Indonesia dengan perdagangan rempah-rempah. Dan Indonesia Calling menyadari kita bahwa ada sejarah keterkaitan Australia dengan gerakan kemerdekaan Indonesia. Sebagai seorang generasi muda Australia, saya berharap bahwa saya bisa berkontribusi secara positif terhadap hubungan Australia-Indonesia ke masa depan. Salah satunya dengan terus belajar bahasa, sejarah, dan budaya Indonesia. Untuk harapan saya untuk hubungan Australia dan Indonesia, saya selalu berharap bahwa ada solidaritas antara Australia dan Indonesia. Dan saya juga berharap bahwa lebih banyak orang muda dari kedua negara akan mengambil kesempatan untuk menjadi terlibat dalam hubungan bilateral dari sisi pendidikan, budaya, atau profesional. Terima kasih atas perhatian Anda. Okay. Wah, terima kasih banyak, Abi. Bagus sekali.
Sebelumnya kita mengucapkan banyak terima kasih Ebi atas kontribusinya. Selamat belajar, tetap semangat, and good luck and all the best. Terima kasih Ebi, sampai nanti kita bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, acara selanjutnya saya akan mengundang seorang sejarawan, anggota Royal Australian Historical Society, pencetus acara Black Armada Exhibition di Museum Maritim Sydney, dan ikut mendukung acara pameran serupa di Jakarta, Jogja, dan Bali. Saya akan mengundang Pak Anthony Alin yang akan menceritakan tentang artikel yang dimuat dalam koran lokal di Sydney, yaitu Sydney Morning Herald, laporan yang tercatat tanggal 24 dan 25 September 1945 tentang kemerdekaan Indonesia dan penahanan kapal-kapal atau shipping ban. Silakan Pak Anthony. Terima kasih Ibu Dewi. Pak Konjen, ladies and gentlemen, Ibu Dewi mentioned the Black Armada and she made an excellent summary of the Black Armada and the film, The Black Ban on Dutch Ships in Australian Harbors, an amazing film called Indonesia Calling about this ban in Sydney Harbor was made by a Dutchman, Joris Evans. This film started my research on events related to the film. It all began when World War II started with the bombing of Darwin, the fall of Singapore, then on March the 8th, 1942, Radio Bandung fell silent. The Dutch East Indies government surrendered. Would an invasion of Australia by Japan be next? Surprise, surprise. It was the Dutch East Indies government, together with their army, navy, and commercial shipping, the KBM, seeking refuge in Australia, bringing with them some 6,000 non-European Indonesians of Asian appearance into white Australia. The following year in 1943, more Indonesians arrived, this time so-called political prisoners. But kept as prisoners of war in Kara. Soon, Dr. Evatt, our Attorney General, realized that there was a problem and ordered their release because they were not POWs, but supporters of an independent Indonesia. They joined the Indonesian seamen and together with the Australian unions became the activists behind the shipping ban. 1945, World War II ended with the surrender of the Japanese and Indonesia declared its independence soon after on August the 17th, 1945. The news of an independent Indonesia was kept secret from the world until 5 weeks on September the 24th, 1945, reports in the Australian newspapers appeared. Today, we use our mobile phone, television, internet as a source for news. Not so 76 years ago. There were only newspapers or radio or foreign news sent by cablegram or snail mail. These papers have become my resources for my research. And it was our amazing reporters who were in Batavia, now Jakarta, sending back reports that were honest, detailing conditions in Java, the rule by the Japanese forces, the Indonesians running the transport system and power services, and their strong support for an independent Indonesia. On the screen, we have the Sydney Morning Herald report
dated the 24th of September. It's actually front page news with the heading of demonstrations by Javanese for independence. In this report, it says that the Japanese were still in control in Java, and Batavia is filled with flag-waving Indonesians demonstrating in favor of independence and the end of Dutch rule. The Indonesian revolutionaries were against the Dutch and the Japanese, but Australians were popular and getting the thumbs up sign, and they were asked to escort the Dutch outside the hotel. Transport was provided by the Japanese with Kempetai officers as drivers. The Indonesians left the car undisturbed when the Australians waved their digger's hats. The Dutch claimed that there were only some 50,000 Republicans, but the correspondent thinks that the support for Dr. Sukarno is far greater. We now go to the other article, which says a threatened holdup. It reports that the waterside workers were to decide whether to boycott four Dutch ships. Local Indonesians have asked for the boycott because the materials to be loaded on the ships were to be used for the suppression of the newly elected People's Government in the East Indies by Indonesians. This is in accordance with the declaration of the World Federation of Trade Unions and the United Nations. We, the waterside workers, will not be a party to assist in the suppression of such a government. The ships held up were the Van Hoots, the Chapara, the General Verspijk, and the Patras. Dutch officials emphasized that the ships were carrying medical supplies, food, and clothing. But earlier newspaper reports showed that these packing cases marked medical supplies contained ammunition. We go to the newspaper on the 25th of September, the following day. It contained the first report in any Western newspaper detailing the existence of an independent Indonesia, details of its leaders, and the composition of a Western-style government. An interview with Dr. Sukarno, Indonesia's first president. The article was "The Indonesian Plans for Freedom, Nationalist Demand for Independence." Dr. Sukarno said today that his cabinet does not plan any violence, but will appeal to the United Nations under the Atlantic Charter for the right of the people of the Netherlands East Indies to elect their own government. The Australians do not fear personal violence, even if anti-Dutch demonstrations flare up again. The digger hat is greeted everywhere with smiles and calls of Bagus Australia. Dr. Sukarno has formed a cabinet of 17 members, proclaimed the Republic in Java on August 17, 2 days after the Japanese surrender. But the Japanese sent 20 police Kempetai to warn him to desist. It's a very interesting comment, which should be investigated further. Dr. Sukarno declared that there was no intention to use force to achieve the nationalist aims. "We are not in a position to do so," he said. "We hope to enlist the world's sympathy and take advantage of the spirit of the time." Dr. Sukarno was a short, spare, and grave, has clear, pale complexion and an air of extreme dignity. He was wearing a white suit and a soncho, a black vest
flag cap which marks the Mohammedan Indonesian. Dr. Sukarno lives in a charming but unpretentious Dutch-style house. The decoration and furnishings reveal him a man of taste and culture. This was reported by Wing Commander Harry Plumridge in the Adelaide Advertiser. Another report in the same paper was headed, Waterciders ban ships to Netherlands East Indies if taking arms. Ships loading military supplies for the Netherlands East Indies, no matter what their nationality, will be declared black. Any vessels in which Indonesian seamen are on strike, any vessels carrying munitions or military supplies for the East Indies, which they suspect are to be used against the Indonesian democratic government. Dr. Sukarno was a democratic Indonesian nationalist, and the provisional constitution of the Republic was a democratic one, similar to Australia. The newspaper of the following day, the 26th of September, its front page was headed, Dutch ships issue debated. Mr. Chifley to hear case. This article confirms that after winning the debate by 20 votes, Prime Minister Chifley told the House of Representatives that if the Dutch could not make their own subjects do a job, it was difficult to envisage subjects of another country, in other words, Australia, being likely to take action, which might be called scabbing or strike breaking on the Dutch themselves. This was a conspicuous attempt by the Australian government at non-interference by blatantly refusing to be proactive in assisting its wartime ally, the Dutch, to recolonize Indonesia. The reports in the Sydney Morning Herald about events in Jakarta and the ban on Dutch ships achieved exactly what Dr. Sukarno desired, to enlist the world's sympathy to the cause of the Indonesian independence by merely informing the world about the existence of and the struggle of the newly created republic. These reports and the ban on Dutch East India ships resulted in the delay of the arrival of the Dutch KNIL troops, provided additional time for the Indonesian independence to consolidate its support to areas outside Java. The Southeast Asian commander, Lord Mountbatten, was being made aware of the Indonesian independence by these reports, and when the British troops led by General Christensen landed in Jakarta at the end of September of 1945, they were very much aware of an independent Indonesia. Therefore, Dutch East Indies claims that the Indonesian government were puppets and Japanese collaborators were baseless. Bagus Australia, well done Australia, and terima kasih for your attention. Thank you, Ibu Dewi. Okay, terima kasih Pak Anthony. Thank you so much. It's very deep pembahasan artikel-artikel tersebut. Sebelum saya melemparkan pertanyaan kepada audiens, maka saya akan menanyakan satu pertanyaan karena kita sudah lewat dari batas waktunya. Terima kasih ya Pak Anthony. It was great fun that the articles was really important as evidence of what the Australian government did to promote or to remind about this Indonesian independence.
for Indonesia. Yeah, so my question is, because you were mentioned about Dr. Evatt, who actually released the prisoners of wars, because they said that they are not prisoners of wars, right? So they are here, or they were there for support of Indonesian independence of Indonesia. So my question is, what other, were there any other reasons of Dr. Evatt release the ex-Dugulis prisoners in Australia, not only just because they were prisoners of wars? Is there any other reasons? Well, they arrived in Australia from Bovendigo, and they were transported, they arrived by ship in Queensland, and then they were transported by train to Kara, and there was also a camp in Liverpool. And the train was actually guarded by Australian soldiers. So the Dutch government told the Australian government that these were Japanese collaborators, and therefore they should be imprisoned in Kaura. These Indonesians came from the jungle into the cold. So they as a result, I think about 13 of them died in Kaura, not because of bad treatment, but because they were already sick with malaria, dysentery, and other diseases. My impression was that the Australian government was deceived, and when activists from the Australia-Indonesia Association actually were told that these were political prisoners and not prisoners of war, that they were sympathizers of the Indonesian independence, and the Dutch made sure that they were kept away from the Japanese. So when the Japanese in the future got defeated, they were, these Indonesians were not going to persuade the Japanese to support an independent Indonesia. Okay, that's fair enough. Okay, thank you, Pa Anthony. So one more question. It's actually about the articles that you were talking about. So those articles is actually reported in Australia in September 24th and then 25th, right? From Sydney Morning Herald. So I'm just wondering why we are in, why these articles, or why Indonesian country has, didn't really expose that articles. Were there any reason why? Because we are as Indonesians, we never heard about this, you know, this incidents or this, yeah, this incident, I should say. But the article was very strong, saying that this is what Australians stand up for. And we, as an Indonesian, we never heard about it, you know? So this is one of the, I should say, this is an excellent finding that you found this information and then you bring it up. So that led us thinking that Australia was really, really genuine when they helped our Indonesian independence? Well, it was not just the Sydney Morning Herald, but it was the Age of Melbourne and the Adelaide Advertiser and other newspapers. And what surprised me is that these newspapers, you saw the headlines, you saw that what's the front page news, that it attracted so much attention of the Australians, the Indonesian independence. I think a lot of Australians at that time did not know where Indonesia was. Yeah. I mean, there's no tourism, there's no internet, no contact. But I think Australia is a country which did not like or did not
have the idea of colonialism because Australia did not have any colonies. And when they realized that their neighbor, Indonesia, was going to be recolonized, they stood up for Indonesia as an independent country. I think that that's the reason for it, that the Australians were aware of fairness and equality, unlike the Dutch or even the British. And you got to remember that it was the British who arrived in Java, and they had with them Indian soldiers, because the British soldiers were all going back to the UK. So they used these Indian soldiers to fight the Indonesians, which Prime Minister Nehru was complaining about this. But you also have to realize that there were 30,000 Australian soldiers in Kalimantan and Nusa Tenggara. They took over from the Japanese. From Japanese. And the British, Lord Mountbatten, appealed to Ben Chifley, please replace our troops, because you were already there and Australia's close to Indonesia. But Ben Chifley refused to replace the British troops. Thank you, Pak Anthony. Excellent explanation. Before I move to the second resource person, if anyone would like to ask questions, please. I have a question. I have. hang on, Ibu. Sebentar, Ibu. So, if you have a question, could you please write it down on the chat room? Yes, I have. Oh, you have. Yeah. So then we will bring it up later when we finish with all the panelists. Terima kasih, Ibu. All right. So, now we're going to ask Ibu Mutia Hatta to come and. Ibu Mutihata untuk datang dan untuk berceritakan tentang sejarah pendidikan nasional Indonesia atau PNI Pendidikan dan Kisah Indigo. Kepada Ibu Mutia, persilakan. Bentar. Mana Ibu Mutia? Saya siapkan dulu. Ibu Mutia ada slide-nya ya? Ada. Ya, saya operate sendiri ya. Yes. Terima kasih, Ibu. Jadi begini, pertama tentu kepada Pak Kunchoro Wiseso dan Ibu sendiri, Bu Devi dan Bu Dian, dan hadirin sekalian, pendengar, audience, senang berada di sini. Saya menyampaikan presentasi mengenai sejarah pendidikan nasional Indonesia, artinya PNI Pendidikan, dan kisah pembuangan tokoh-tokohnya ke Bovendigul. Nah, mengapa judul ini? Saya diminta, peranan saya di sini sebagai narasumber bermula dari pertanyaan yang diajukan kepada saya. Mengapa Bung Hatta dan kawan-kawannya dari pendidikan nasional Indonesia juga dibuang ke Bovendigul yang sudah lebih dulu menjadi tempat pembuangan orang komunis? Apakah ada afiliasi antara perjuangan Bung Hatta dengan pemberontakan PKI yang dibuang ke Bovendigul itu? Ya. Sekilas mengenang sejarah tahun 1930-an tentang munculnya berbagai gerakan Indonesia, di sini pimpinan Bung Karno dibubarkan ketika Bung Karno ditangkap Belanda bersama 3 tokoh PNI lainnya. Para anggota PNI yang tidak rela partainya dibubarkan. Belum muncul persentasenya, Bu Mutia? Sorry. Bagaimana caranya ya? Mungkin harus dibantu sebentar. Mungkin Jeffrey bisa saya belum screen. Terima. Share screen. Saya belum terima presentasinya, Ibu. Ya, mungkin maksudnya Ibu sudah co-host. Sudah co-host. Tapi tidak kelihatan. Belum kelihatan, Bu. Atau mungkin harus share screen dulu.
Ya, share screen. Share screen. Ya, ini di bawah, Bu. Di bawah ya. Ada tulisan share screen. Jadi ada hijau, ada tulisan hijau share screen. Jadi tinggal Ibu klik itu, terus pilih screen-nya. Ini, yang ini. Ya kan? Share. Ya, sudah. Ya, sudah. Sudah kelihatan? Baik, jadi ya, saya tadi sampaikan, ya saya sampaikan di sini bahwa pertanyaannya kenapa Bung Hatta dibuang di Digul bersama yang sebelumnya Bu Van Digul itu ada pemberontak komunis juga sudah lebih dulu dari Bung Hatta. Nah kita kalau kembali kepada tahun 1930-an ketika partai-partai itu gerakan kebangsaan dan pembentukan partai-partai sudah mulai, maka Partai Nasional Indonesia pimpinan Bung Karno waktu itu dibubarkan dan para anggota PNI yang tidak rela partainya dibubarkan semula membentuk yang disebut golongan merdeka di tempat mereka masing-masing. Namun akhirnya sebagian dari mereka berkonsolidasi dan bersatu dalam sebuah partai baru yang dibentuk yaitu Pendidikan Nasional Indonesia. Bung Syahrir menjadi Ketua Umum Pendidikan Nasional Indonesia tersebut dan Sukemi menjadi Wakil Ketua Umumnya. Singkatannya adalah PNI Baru atau PNI Pendidikan. Singkatan nama organisasi ini dibuat untuk menegakkan inisial PNI pimpinan Bung Karno yang sudah dibubarkan supaya kenangan itu tidak hilang itu. Dan ketika itu Bung Hatta masih di negeri Belanda dan mendukung kemajuan PNI Baru melalui tulisan-tulisannya. Dari kisah perjuangan ini, saya lihat memang masyarakat perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia dan ini kami yang generasi tua tentu merasa prihatin, tapi beruntung mereka masih bertanya sehingga kami, terutama saya di sini sekarang bisa menyampaikan apa sebabnya pertanyaan yang tadi itu tentang perjuangan perintis kemerdekaan. Jadi dalam kaitan itu saya sebagai anak sulung Bung Hatta diminta untuk menjadi narasumber agar dapat menjelaskan perjuangan Bung Hatta sejak kembali dari negeri Belanda tahun persisnya 1932 sampai di Indonesia sampai beliau dan para pemimpin PNI pendidikan lainnya dibuang ke Boven Digul yang juga menjadi tempat pembuangan para komunis terutama mereka yang memberontak pada tahun 1926-27. Waktu itu pernah menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Dan waktu beliau menjadi ketua, perhimpunan ini mulai mendapatkan nuansa politiknya dengan mengemukakan cita-cita Indonesia Merdeka. Dan pada tahun 1926 diberitakan tentang pemberontakan PKI yang dalam waktu seminggu telah dapat ditindas oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada bulan Desember 1926, Semaun, bekas pemimpin PKI yang dieksternir oleh pemerintah Hindia Belanda, datang ke Moskow dari Moskow ke Den Haag untuk bertemu Bung Hatta. Dan setelah berdiskusi tentang berbagai situasi politik di Indonesia, Semaun dan Hatta sampai pada konklusi bahwa pemerintah Hindia Belanda akan melikuidasi semua gerakan PKI. Maka akan sangat baik bila Perhimpunan Indonesia mengambil alih pimpinan seluruh gerakan nasionalis. Agar dapat berjalan dengan efektif, Semaun dan Hatta merumuskan suatu konvensi yang ditandatangani oleh Semaun sebagai wakil PKI dan Hatta sebagai wakil Perhimpunan Indonesia. Dalam konvensi itu disebutkan pengakuan PKI atas kepemimpinan Perhimpunan Indonesia terhadap gerakan rakyat Indonesia dan PKI tak akan mengadakan bahwa PKI tak akan mengadakan oposisi selama gerakan itu konsekuen menjalankan politik Indonesia Merdeka. Nah, untuk kepentingan Indonesia dipahami yang sendiri. Stalin sangat marah memanggil Semaun untuk
yang berkedudukan sebagai anggota Komite Eksekutif pada Komunis Internasional diminta ke Moskow dan tidak setuju dengan konvensi, minta supaya ya tidak setuju dengan pemberontakan PKI dan minta dibatalkan, tapi terlambat karena transportasi waktu itu masih sulit. Juga memerintahkan Smaun untuk membatalkan konvensi yang telah ditandatanganinya bersama Hatta di depan pers. Karena tanpa disadari ia telah menempatkan pergerakan komunis di bawah pergerakan nasionalis. Dan konsekuensi lainnya bagi dia Smaun pribadi adalah dipecat sebagai anggota komunis dan komunis internasional. Memang itu cara dari komunis internasional seperti itu. Nah, perjuangan hari nasionalis ketika kembali bertolak dari Belanda dan Juli 1932, Bung Hatta tetap berjuang untuk Indonesia Merdeka dan bergabung dengan Pendidikan Nasional Indonesia bersama Bung Syahrir. Beliau sahabat lamanya di negeri Belanda. Sementara itu ketika Bung Syahrir menjadi ketua Pendidikan Nasional Indonesia, Bung Hatta memantau dari negeri Belanda, juga mengirim tulisan-tulisan. Prinsip Pendidikan Nasional Indonesia adalah non-cooperation. Prinsip PNI Pendidikan ini adalah artinya non-cooperation, menolak bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda, dan ini ditanamkan pada anggota melalui sistem pendidikan untuk menjadi anggota. Jadi setiap kali anggota diberi ceramah gitu yang mencakup bidang politik, ekonomi, dan sosial dengan menanamkan kepercayaan pada diri sendiri dan usaha sendiri. PNI Pendidikan juga merupakan organisasi untuk mendidik kader. Karena itu, waktu Bung Hatta bersama 6 pemimpinnya yang lain dibuang ke Bovendigul, pergerakan tidak bubar. Ketika jajaran kedua pemimpin dibuang lagi ke Bovendigul, ada tenaga baru menggantikan mereka. Demikian sampai pemimpin baris keempat dalam jangka waktu 5 tahun. Sebelum Jepang masuk, pimpinan umum terakhir Subagio bisa menyelamatkan PNI Pendidikan dari cengkeraman pemerintah kolonial Belanda karena dengan lihai menyelundupkan gerakan ke dalam badan koperasi. Dan ketika pemerintah militer Jepang memerintahkan agar semua partai politik bubar, PNI Pendidikan tidak pernah membubarkan diri. Di pendudukan Jepang yang dilakukan kepada para anggota adalah menanamkan keinsyafan tentang kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan kooperasi dalam lingkungan paham kolektivisme, kolektiva Indonesia, kooperasi sebagai ekonomi. PNI Pendidikan adalah partai kader meski ribuan rakyat menjadi pendukungnya. Di sini kekuatan PNI Pendidikan adalah dalam kaderisasinya itu. Pada bulan Februari 1934, ketika ini sedikit flashback, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai memberikan pendidikan nasional Indonesia setelah memenjarakan Bung Karno dan membubarkan, artinya PNI dibubarkan oleh PNI sendiri, gitu, Partai Nasional Indonesia. Belanda menganggapnya berbahaya. Dan sekarang PNI Pendidikan juga dilihat sebagai hal yang berbahaya. Para pemimpin pendidikan itu, Pendidikan Nasional Indonesia ditahan selama hampir 1 bulan. Misalnya Bung Hatta, Bung Syahrir, dan Bondan di penjara Glodok, Mas Gun, Burhanuddin, Suka, dan Murwoto dari kantor Bandung, itu juga di penjara juga. Dan tepatnya, mereka yang tercatat dibuang, diasingkan ke Bovendigul adalah Bondan, Jakarta, Burhanuddin, Bandung, Haneng, Makassar, Murwoto, Bandung, Muhammad Nur Arif, Mewengkang, Makassar, Muhammad Nur Arif juga dari Jawa Barat, Mas Gun, Bandung, Lukman, Surabaya, Sutijab, Cipto Prawiro, Surabaya. Jadi Bovendigul itu merupakan tempat pertemuan tahanan politik, tapi yang sesuai dengan kriteria kenapa mereka ditahan. Jadi kalau pemberontakan PKI itu
pada saya tidak mendalami ini, tetapi kita bisa membacanya dalam buku Amuluk Nasution, Pemberontakan Sarekat Rakyat Silunggang Sumatera Barat tahun 1926-1927 yang diterbitkan tahun 1981 oleh penerbit Mutiara di Jakarta. Jadi rupanya pengaruh ideologi komunis terhadap Sarekat Islam telah masuk sehingga dikenal dengan adanya Sarekat Islam Merah. Pada Kongres Serikat Islam di bulan Oktober 1921 di Surabaya, ditegaskan disiplin partai untuk mengeluarkan anggota yang telah dipengaruhi komunis. Respon PKI adalah mendirikan dengan mengadakan kongresnya tanggal 4 Maret 1923 untuk mendirikan Sarekat Islam Merah di tempat di mana Sarekat Islam berdiri. Di mana ada Sarekat Islam, di situ ada Sarekat Islam Merah. Itu tujuannya. Pada tanggal 6 Maret 1923 diambil keputusan untuk membentuk Sarekat Islam Merah menjadi Sarekat Rakyat. Jadi namanya adalah Sarekat Rakyat sebagai underbow PKI. Jadi anak dari PKI. Salah satu pergolakan gerakan kemerdekaan di Sumatera Barat terjadi di Silunggang oleh pemberontakan Sarekat Rakyat Silunggang. Sebetulnya benih ketidakpuasan rakyat itu juga dipicu oleh perlakuan kejam pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di Silunggang. Juga menambah dorongan terjadinya pemberontakan tersebut. Nah, jadi menjawab pertanyaan yang diutarakan kepada saya, di Bovendigul para pelaku pemberontakan PKI yang diinternir Belanda pada tahun 1927 tidak terkait dengan perjuangan pendidikan nasional Indonesia, dan mereka juga ada yang sebagian sudah pulang kembali ketika tokoh-tokoh pendidikan nasional Indonesia, Bung Hatta dan kawan-kawan datang ke sana. Tapi yang dapat saya ceritakan juga adalah di Bovendigul terdapat pembagian tahanan politik yang terdiri dari Werkwilliger dan kelompok naturalis. Bung Hatta dan teman-temannya ditetapkan sebagai tahanan, dapat ransum makanan yang terdiri dari beras 18 kg, ikan asin 2,2 kg, garam 480 gram, minyak kelapa seukuran satu botol limun 0,36 liter, kacang hijau 600 gram, dan gula merah 600 gram, teh 180 gram. Semuanya untuk satu bulan. Nah, biaya-biaya yang diberikan untuk residivis yang dipenjara yang bernilai 2 gulden 4 sen per bulannya. Bung Hatta ditawari bekerja sebagai Werkwilliger dengan gaji 40 sen gulden per bulan, tetapi beliau menolaknya dan tetap memilih menjadi kaum naturalis. Di pembuangan Bovendigul, Bung Hatta juga mengenal beberapa orang Silunggang, termasuk seorang ibu, Ibu Salamah, yang diasingkan ke Digul oleh Belanda karena tertangkap waktu menyembunyikan senjata. Beberapa tahun yang lalu saya mendapat kabar bahwa beliau pernah juga memasak untuk Bung Hatta ketika berada di pembuangan, mungkin dalam acara tertentu. Beliau tentu sudah meninggal dan pulang lebih dulu dari Bung Hatta. Dan masyarakat Silunggang sendiri yang pernah bertemu dengan Bung Hatta di pembuangan Bovendigul masih mengingat pesan Bung Hatta untuk mendirikan sekolah dagang Islam di Silunggang. Dan itulah yang mereka lakukan, sehingga sekarang di Silunggang dapat kita temukan sekolah dagang Islam itu. Dan pada tahun 2015 yang lalu, Desember, saya diundang ke sana untuk merayakan ulang tahun ke-75 dari sekolah tersebut, yang pembangunannya tentu dikaitkan dengan pesan Bung Hatta yang mengenal orang Silunggang sebagai umat Islam dan mempunyai tradisi berdagang sejak lama. Sampai sekarang pun mereka masih tetap menjadi pedagang yang ulung, terutama tenunan sarung Silunggang dan juga bisnis lainnya yang bermacam-macam. Dan
karenanya sekolah dagang Islam itu sangat penting menurut Bung Hatta. Jadi demikian menjawab pertanyaan tadi sudah saya sampaikan. Tidak ada kaitannya, tapi masing-masing berjalan sendiri. Dan walaupun begitu, Bung Hatta pernah bertemu dengan tokoh-tokoh yang masih ada di sana, di tempat pembuangan yang sama, dan Bung Hatta memberi nasihat untuk mendirikan sekolah dagang dan juga untuk membangun Silungkang. Dan saya juga mendengar bahwa ketika Bung Hatta menjadi wakil presiden, yang pertama kali didatangi bukan kampungnya sendiri di Sumatera Barat, bukan di Agam, tetapi di Silungkang, karena merasakan perlunya ada listrik di sana. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Bung Hatta dan Bung Syahrir dipindahkan ke Belanda, oleh Belanda ke Banda Neira, yaitu di Maluku Tengah, pada bulan Januari 1936. Mereka menderita malaria sebagaimana dialami oleh semua tahanan politik dari Kelompok Pendidikan Nasional Indonesia. Pak Bondan juga menderita malaria yang menyebabkan salah satu telinganya menjadi tuli karena kerasnya obat malaria yang harus ditelannya. Dan para pendidik tokoh pendidikan nasional ini, antara lain juga yang tidak dari pendidikan nasional, ada yang di luar itu, yaitu adalah Bapak Panji Negara dari Lampung. Jadi ada banyak kelompok-kelompok yang dibuang oleh Belanda ke Bovendigul. Nah, kemudian karena Bung Hatta dan Bung Syahrir dipindahkan ke Banda Neira, maka beliau berdua tidak ikut ke setelah dari Bovendigul, tidak ikut ke Australia, yang itu adalah babak yang akan diceritakan oleh Mas Erwin Cokro nantinya. Saya uraikan hanyalah bagian dari Bung Hatta dan kawan-kawan ketika dibawa ke Bovendigul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Mutia atas sharing penjelasannya. Ini merupakan suatu sejarah yang mungkin tidak banyak yang tahu juga ya. Dan tentunya kalau Ibu tidak keberatan, bisakah kita mendapat kopi dari slide presentasi Ibu ini untuk kita file di kita, sehingga kita bisa membuat satu tulisan juga yang mengambil pesan dari apa yang tertulis dari Ibu tulis di dalam slide ini. Apakah ya, bisa akan... Ibu? Ya. Saya akan kirimkan. Ya, terima kasih banyak Ibu. Nah, sebelum kita beralih ke narasumber yang berikutnya, saya ada sedikit pertanyaan. Waktu tahun berapa ya Bung Hatta itu keluar dari Bovendigul? Mungkin tahun, I can't remember. Ibu frozen ya? 1935 persisnya. Tahun 1935. 1935 36. Oke. Okay. Ya. Ya. Jadi kira-kira satu setengah tahun belum sampai itu dipindah ke Banda. Ke Banda. Oke. Okay. Nah, jadi dari Bovendigul ke Banda dan tidak sempat dibawa ke Kaura ya di Australia. Halo? Tidak, tidak pernah ke sana. Ya, nah yang ingin saya tanyakan sebenarnya, saya mendengar Ibu Mutia itu pernah datang atau melihat ke Bovendigul bersama Bapak tahun 70-an. Itu bagaimana menurut Ibu? Apa kesan-kesan Ibu untuk melihat ke sana? Saya ke Australia sama ayah saya, tapi saya juga pernah satu kali ke Australia ketika adik saya sekolah di sana.
Oh, oke. Okay. Yeah. Visit si Mbak Kamala ya. Kamala. Yeah. Yeah. Jadi Mbak, bukan saya mungkin. Oh, ya yeah, sorry. Ini ibu-ibu suaranya agak breaking up. Dia kurang jelas ya. Iya, Ya, maksud saya, apakah Ibu Maria pernah berkunjung ke Bougainville di Papua bersama Bung Hatta dulu? Oh, I see. Ya. Ya, pernah. Maaf, saya kira ke Australia. Ya, bersama Bung Hatta. Iya. bersama tadi tidak terdengar benar. Ya, saya dibawa ayah saya sama adik saya Halida ke Bougainville tahun 1970. 1970, oke. Okay. Nah, apa yang Ibu rasakan waktu berkunjung ke sana? Ya, waktu itu masih begini, masih terasakan terus. Halo. Ya. Ini ada suara. Iya. Terasakan waktu itu masih asli ya. Jadi sekarang mungkin sudah ada perubahan, tapi waktu itu masih saya lihat ya menyedihkan, rumah ayah sudah tidak ada lagi, tetapi ada rumah-rumah di situ dan di sekitar tempat dulu adalah rumah-rumah tinggal para tahanan politik itu ada kuburan, dan kalau kita baca nisan, nama-namanya ada yang nisannya, ada yang tulisannya itu ditulis di papan, mereka bukan hanya tahanannya tapi juga istri dan anak-anaknya. Oh, jadi kubur di situ. Ya, jadi mungkin ini juga ada kaitannya dapat saya ceritakan. Bung Hatta waktu itu melihat, menyaksikan banyak tokoh-tokoh pejuang baik dari pendidikan nasional Indonesia sendiri yang terpisah dengan anak istrinya di Jawa, tapi juga ada yang orang-orang lain ya, tahanan-tahanan lain dari kelompok yang lain, termasuk ya orang komunis itu juga yang dalam pemberontakan yang tahun 1926-27 juga ada yang di sana, dan diceritakan mereka meninggal atau anak istrinya meninggal juga gitu ya. Jadi karena di situ berat sekali medannya, sangat berat, malaria di mana-mana, dan kalau ke sungai dimakan buaya, ke pedalaman ada orang-orang yang masih ritual yang membunuh orang, memakan orang, tapi untuk jual gitu pada waktu-waktu tertentu. Jadi juga sulit sekali. Jadi mereka tidak ada pilihan dan banyak yang meninggal. Karena itu Bung Hatta merasakan kalau saya berjuang, saya harus sampai Indonesia merdeka, saya tidak mau menikah kecuali Indonesia sudah merdeka. Gitu. Jadi tidak mau menyusahkan anak istrinya maupun dia sendiri gitu. Beliau berpikir demikian. Jadi perjuangan harus selesai dulu baru memikirkan pernikahan. Tapi setelah beliau menjadi wakil presiden pun belum berpikir tentang mencari istri, akhirnya Bung Karno yang mencarikan istri untuk Bung Hatta. Jadi comblang. Ya. Ya seperti itu. Apakah ada Mbak Devi frozen ya? Ya. Historis suara. Mungkin Mbak Devi agak terputus mungkin. Ibu bisa mendengarkan suara saya tadi? Kalau Ibu Mutia bisa. Kelihatannya Mbak Devi harus kembali lagi masuk ke Zoom. Agak sedikit terputus. Oh. Okay. Ya. Jadi saya enggak ada masalah ya? Enggak ada. Suara ya. Jelas. Ya. Ya. Mbak Diana mungkin sesuai rundown, sementara kita menunggu Mbak Devi, mungkin kita bisa lanjut sambil, ke. Ya mungkin sambil menunggu Mbak Devi kembali. Bung Cok. Bisa lanjut rundown kepada pembicara selanjutnya, yaitu Bung Cokro. Yang akan memberikan sejarah lanjutan apa yang telah disampaikan oleh Bu Mutia tadi. Iya, berarti connecting-nya Mbak ada masalah. Silakan Bu Cokro, waktu dan tempatnya untuk memulai. Oke, terima kasih Bu Diana, terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom untuk kita semua.
Terima kasih kepada tadi ada yang hadir juga, Bapak Kuncoro Waseso sebagai Konsul Jenderal Victoria. Lalu saya terima kasih juga kepada panitia, khususnya juga kepada Bu Mutia Hatta juga. Saya sangat senang sekali dan satu kehormatan bisa bersama dengan beliau. Lalu juga ada Pak Antoni juga, suatu kehormatan buat saya. Kebetulan saya yang millennials nih di sini, saya generasi millennials. Jadi saya yang sepertinya melanjutkan tongkat estafet yang dilakukan Pak Antoni dan Bu Mutia juga gitu. Jadi saya akan coba share screen karena ini sebenarnya berhubungan sekali dengan apa yang tadi diceritakan oleh Bu Mutia khususnya gitu. Jadi ini juga banyak yang belum mengerti tentang permasalahan Bovendigul juga. Tadi Bu Mutia sudah sangat jelas sekali menjelaskan kepada kita tentang Bovendigul gitu. Saya juga melihat di sini ada Laksamana Muda Dr. Surya Wiranto dari Angkatan Laut. Beliau biasa partner saya berdiskusi. Beliau salah satu dosen di UNHAN juga. Jadi terima kasih Pak, selamat datang. Ya, memang Bovendigul ini tidak ini yang sering orang salah persepsi bahwa oh, kalau di Bovendigul itu adalah tahanan komunis gitu. Karena memang tadi Bu Mutia sudah menjelaskan dari tahun 26-27 memang ada beberapa dari komunis yang ditahan di sana. Tapi sebenarnya di sana itu perkembangannya setelah tahun 30-an itu ada beberapa kriteria. Jadi ada tahanan politik, yaitu adalah dari kelompok komunis dan kelompok nasionalis. Yaitu ada Bung Hatta juga, ada Syahrir juga, dan kelompoknya dari PNI Pendidikan. Lalu juga ada yang tahanan yang bukan dari tahanan politik. Jadi seperti maling, pembunuh, itu beda lagi gitu. Nah itu ditaruhnya beda gitu, tidak di tahanan politik seperti rumah, tapi mereka seperti memang penjara, as a prison gitu. Jadi memang banyak beberapa kriteria yang ditahan di sana. Nah ini jadi saya juga perlu menyampaikan yang di kemudian dipindahkan oleh pihak Belanda ke Australia, ini bagian yang mana gitu. Ini parts yang mana yang dipindahkan? Karena tidak semuanya dipindahkan, gitu. Jadi ini saya akan menjelaskan apa relate-nya hubungannya dengan Australia when Indonesia came to Australia. Ini profilnya saya sebagai founder Gerakan Revolusi Pemuda dan Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor. Kebetulan juga Barisan Pelopor ini dulu penasehatnya juga adalah Bung Hatta tahun 44 karena bersama dengan Bung Karno juga. Jadi kebetulan saya memang mengenai Black Armada ini sebenarnya saya diceritakan oleh ayah. Jadi waktu itu ayah pernah mendidik saya karena saya homeschooling seperti Haji Agus Salim mendidik anak-anaknya. Ayah menceritakan tentang hal ini. Jadi ini sesuatu yang bisa saya ceritakan juga kepada teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara di Australia juga. Karena saya milenial, saya aktif di Instagram di bung.cokro dan YouTube. Kita ada Merah Putih Podcast. Nah, kalau kita kembali ke tentang cerita Black Armada, sebenarnya hubungan erat Indonesia dengan Australia itu sebenarnya diawali dengan juga proklamasi juga. Kalau kita lihat, ini kan ada Bung Karno, Bung Hatta, saat pembacaan teks proklamasi, kebetulan yang di kanan itu adalah ayah saya yang di tanda panah. Jadi ayah saya juga salah satu yang dulu sebagai EO ya, sebagai event organizer untuk mengurus kebutuhan apa yang terjadi di proklamasi saat itu. Dan ayah saya memang mencari bambu bersama Pak Suhut waktu itu, dan akhirnya yang mengerek itu adalah Pak Suhut bersama Pak Latif Chandraningrat. Jadi saya sangat beruntung lah, banyak hal yang bisa diceritakan oleh ayah saya mengenai perjuangan diplomasi Indonesia khususnya. Karena perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi bukan malah enak, tapi malah lebih dangerous gitu, lebih berbahaya. Makanya kenapa perjuangan Indonesia merdeka itu ada dari dua kelompok, yaitu perjuangan dengan senjata, yaitu pimpinannya adalah Jenderal Sudirman yang kita tahu bergerilya di desa-desa, di gunung-gunung melawan Belanda dalam agresi militer 1 dan 2. Tapi juga ada yang berperang dengan pena, yaitu yang tadi disebutkan juga, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, Syahrir, dan lain-lain semuanya. Nah, kalau kita melihat dari proklamasi ini, di tanggal 29 September, ini pihak dari Inggris sebenarnya datang ke Tanjung Priok. Yang kita tahu tentang sejarahnya, ternyata diboncengi oleh Nika, diboncengi oleh pihak Belanda sebenarnya di saat itu.
tanggal 29 September 1945. Dan bertepatan dengan tanggal 29 September ini, ternyata di Australia itu ada demonstrasi sekitar 500 orang. Dan ini masuk juga di koran Daily Telegraph. Jadi ada relate-nya satu hubungan yang memang saat itu terlihat, loh kok pihak Australia kok bisa lebih tahu gitu. Padahal pihak Indonesia saja tahunnya itu belum tahu bahwa Belanda itu membonceng gitu dari pasukan Inggris. Karena sebenarnya waktu itu pasukan Inggris datang ke Indonesia untuk mengamankan tahanan-tahanan perang Jepang. Khususnya waktu itu banyak orang-orang Eropa Barat yang waktu itu ditahan oleh Jepang saat itu, jadi membantu untuk membebaskan mereka, khususnya beberapa orang-orang Australia juga gitu. Jadi memang beberapa tugasnya seperti itu, tapi ternyata Belanda memboncengi. Dan kita lihat tanggal 29 September ini, sekerumunan warga Australia mendesak untuk menolak penjajahan kembali yang dilakukan oleh Belanda atas Indonesia. Nah, ini lokasi demonstrasinya ini di Wynyard, di Wynyard Square di Sydney, Australia. Nah, ini cukup menarik karena banyak yang menilai bahwa apakah ini orang-orang yang berada di Bovendigul yang pernah diasingkan di Bovendigul? Yes, exactly. Memang orang-orang itu yang beberapa orang-orang yang memang dipindahkan oleh Belanda saat penjajahan Jepang masuk ke Indonesia itu dipindahkan ke Australia. Tapi perlu ingat, mereka ini bukan dari kelompok komunis. Mereka ini adalah kelompok dari Sultan Syahrir dan kelompoknya Bung Hatta salah satunya. Kenapa Sultan Syahrir? Karena ini kebanyakan mereka ini adalah kelompok dari orang-orang sosialis, gitu. Jadi karena kita juga tahu bahwa Sultan Syahrir itu akhirnya mendirikan Partai Sosialis Indonesia. Jadi cukup ada kedekatan intens antara mereka dengan Sultan Syahrir saat itu. Jadi inilah yang mendasari mereka untuk ikut mendemo untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Dan kita juga perlu tahu bahwa tadi kan ada filmnya ya yang tentang Indonesia Calling itu kemarin ada tuh, mungkin Pak Jeffrey juga tahu bahwa ada beberapa yang menginfokan bahwa film itu terkait komunis gaya baru katanya, yang bergerak untuk generasi Z. Sebenarnya itu salah banget karena waktu di video itu memang ada kelompok dari orang China, tapi mereka itu di era itu belum ada komunis. Mereka masih Dr. Sun Yat-sen yang ideologinya adalah nasionalis. Gitu. Jadi itu kan ada pergolakan setelah Dr. Sun Yat-sen nggak ada, itu ada pergolakan antara Chiang Kai-shek yang sebagai kelompok ideologi nasionalis dengan Mao Zedong saat itu yang berideologi komunis yang akhirnya dimenangkan oleh Mao Zedong tahun 49. Dan Indonesia Calling itu sebelum tahun itu. Jadi ini perlu difahami tentang sejarahnya bahwa China di era itu adalah dari kelompok nasionalis gitu yang akhirnya memang kalah dan akhirnya pindah ke mereka berpindah ke Taiwan yang sekarang menjadi negara Taiwan gitu. Nah, ini sebenarnya sangat terkait bahwa kita harus mengerti tentang sejarah yang benarnya. Nah, ini berkaitan sekali dengan Australia saat itu. Nah, sebelum tanggal 29 September sebenarnya ini juga sangat menarik. Jadi pihak Australia waktu itu mengirimkan pasukan tentaranya itu ke South Borneo. Borneo itu adalah Kalimantan. Jadi di Kalimantan Selatan. Dan ternyata mereka menulis ke waktu itu Australian Prime Minister Joseph Benedict Chifley bahwa mereka mendukung kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Ini sangat menarik karena ternyata waktu saya mendengar dari ayah saya, kebetulan juga Prime Minister Joseph Benedict Chifley, beliau juga merupakan Perdana Menteri dari Australian Labor Party. Jadi dari Partai Buruh juga, gitu, yang berkaitan dengan sosialis, bukan di komunisnya. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan ideologi saat itu yang mereka juga melihat, loh, tentara-tentara Australia ternyata juga tidak mendukung Belanda saat itu. Nah, nanti juga akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan ini adalah tanda tangan dari tentara-tentara yang ikut mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu tentara Australia juga membantu dengan cara ikut menyebarkan pamflet. Bayangkan, bukan hanya tanda tangannya saja, tapi mereka juga menyebarkan pamflet yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka menilai bahwa Indonesia adalah suatu negara yang merdeka, bukan milik Hindia Belanda gitu, karena Belanda ingin masuk lagi ke Indonesia karena mereka berpikir Indonesia itu adalah negaranya mereka juga gitu, koloninya mereka. Makanya kenapa Jepang kalah perang, mereka berusaha untuk kembali ke
Indonesia. Dan ini tidak boleh terjadi menurut tentara-tentara Australia saat itu. Dan ini adalah beberapa pamflet yang disebarkan di Australia juga. Nah, ini juga saya tampilkan ini beberapa poster juga bahwa everything that is black, gitu, boycott Belanda, semua yang berbau Belanda saat itu harus di boycott, gitu. Jadi ini terkait memang kedekatan Indonesia dengan Australia, dan waktu itu memang Partai Buruh kan waktu itu sangat berkuasa di Australia saat itu. Jadi ini sebenarnya juga membantu juga antara kedekatan Indonesia dengan Australia. Kenapa? Karena setelah itu Sutan Syahrir memimpin Indonesia sebagai Perdana Menteri itu di tahun 45, 14 November tahun 45 sampai tahun 47. Jadi sangat relate hubungannya antara kaum sosialis Indonesia dengan kaum sosialis di Australia saat itu. Nah, makanya setelah itu tanggal 21 Juli tahun 46 Richard Kirby itu datang ke kediaman Perdana Menteri Sutan Syahrir di Pegangsaan Timur nomor 56. Ini waktu tempat pembacaan teks proklamasi. Kenapa kok Sutan Syahrir yang tinggal di situ? Padahal itu kan rumahnya Bung Hatta, rumahnya Bung Karno gitu ya. Kenapa hadir itu? Karena waktu itu Indonesia ibu kotanya sudah pindah ke saat itu ke Yogyakarta. Jadi waktu itu mereka tokoh-tokoh bangsa itu sudah pindah ke Yogyakarta, tapi Perdana Menteri tetap stay di Jakarta saat itu. Jadi waktu itu Richard Kirby itu akhirnya datang ketemu dengan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri saat itu, karena Kirby saat itu sebagai President of Australian Commonwealth Conciliation and Arbitration Commission gitu. Jadi dia juga salah satu yang juga membantu mengenai permasalahan kemerdekaan Indonesia saat itu. Nah, setelah pertemuan dengan Syahrir di Jakarta, akhirnya Richard Kirby itu akhirnya bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta itu di Kaliurang, di Jogja. Akhirnya mereka sama-sama ke Jogja. Nah, ini beberapa foto yang saya tampilkan karena saya millennials, jadi kebanyakan foto. Jadi saya menampilkan gitu foto-foto lama. Inilah adalah bukti otentik bahwa kedekatan Australia sebegitu dekat. Waktu Indonesia baru merdeka dan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri, perwakilan dari Australia sudah datang untuk mencoba berdiskusi tentang kemerdekaan Indonesia saat itu. Nah, lalu di bulan Juli tahun 47 setelah gencatan senjata, PBB membentuk sebuah komisi yang diketuai oleh waktu itu ada Charles Eaton sebagai Konsul Jenderal untuk memantau kemajuan gencatan senjata saat itu. Nah, permintaan kepada pemerintahan Australia sebagai pengamat militer menyebabkan pengerahan pasukan penjaga perdamaian pertama yang datang ke wilayah Indonesia. Jadi waktu itu memang kalau kita lihat dari Kirby datang ke Indonesia saat itu, ada beberapa kali Bung Syahrir juga menyampaikan itu waktu datang ke Jogja itu masa tuh teriak-teriak. Dan orang-orang Indonesia di Jogja itu membawa bendera Australia juga dengan bendera Indonesia, lalu ditaburi dengan lemparan bunga-bunga. Jadi itu salah satu komitmen saat itu Indonesia, Australia itu mendukung kemerdekaan Indonesia saat itu. Nah, ini Richard, sorry, ini adalah Charles Eaton yang memakai pipa. Kalau di bahasa Jawanya cangklong gitu ya. Itu yang beliau selalu membawa itu. Nah, setelah Australia segera diikuti oleh pengamat militer Inggris. Jadi setelah Australia akhirnya masuk itu pengamat militer Inggris, Amerika, dan akhirnya memungkinkan Charles Eaton untuk menampilkan kesan situasi yang lebih realistis kepada dunia rural. Karena waktu itu Belanda memang menganggapnya yang dilakukan Bung Karno, Bung Hatta ini adalah pemberontak. Mereka tidak menganggap Indonesia merdeka di tahun 45, tanggal 17 Agustus. Mereka menganggap yang dilakukan Bung Karno dan Bung Hatta itu adalah pemberontakan. Hanya kelompok-kelompok kecil saja gitu. Jadi ini yang akhirnya dilihat oleh Charles Eaton bahwa oh, ini lebih dari itu tentang itu. Nah, pemerintah Belanda saat itu menentang keras kehadiran pasukan PBB dan menuduh Eaton waktu itu impropriety. Jadi tetapi pemerintah Australia menolak untuk memanggilnya kembali dan tetap menjalankan tugasnya di Indonesia saat itu. Dan kita tahu Charles Eaton itu adalah senior advisor and aviator in the Royal Australian Air Force. Jadi memang dia adalah juga tokoh angkatan bersenjata di Australia.
Nah, pada tanggal 29 September tahun 47, Komisi Konsulat Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya mengadakan pertemuan dengan para pejabat Belanda di Jakarta. Nah, akhirnya Konsulat Jenderal Charles Eaton dengan pipanya tentu gitu ya, itu berperan sebagai ketua. Jadi kita lihat juga di belakangnya beliau itu ada bendera Indonesia, ada Inggris juga, ada Amerika. Jadi beliau bertindak sebagai ketua dalam bidang melihat kondisinya, peran sebagai dia sebagai militer melihat kondisi Indonesia saat itu setelah adanya agresi militer. Karena kita lihat setelah Linggarjati itu memang kan keadaannya tambah memburuk gitu. Jadi Belanda tidak mengakui akhirnya diplomasi yang dilakukan saat itu Linggarjati dan akhirnya memilih untuk melakukan agresi militer dan banyak yang menjadi korban saat itu. Nah, di pertengahan tahun 47 akhirnya ini juga tadi yang di Pak Antoni juga sampaikan juga ada demonstrasi itu di Australia gitu untuk ini di Sydney Morning Herald tanggal 26 Juli tahun 47. Jadi memang perkembangannya ini cukup signifikan gitu dari pihak Australia. Nah, ini juga menarik kalau saya melihat bahwa setelah itu tahun 48 anggota Komisi Tiga Negara, Komisi Jasa-Jasa Baik itu tiba di Yogyakarta. Dari kiri itu ada Richard Kirby itu mewakili Indonesia dari Australia. Lalu ada Paul van Zeeland, itu dari Belgia yang mewakili Belanda. Bersama waktu itu ada Raymond Hermans, itu dari Belgia juga. Lalu yang cukup menarik di sini, saya melihat bahwa Richard Kirby itu mengajak istrinya. Nah, ini cukup menarik, karena kalau kita bahas, bahwa memang di luar waktu itu keadaannya menganggap Indonesia itu tidak kondusif. Tapi perwakilan dari Australia meyakinkan dirinya, Richard Kirby saat itu menjaga membawa istrinya dengan menyatakan bahwa Indonesia baik-baik aja kok dengan pemerintahan Soekarno-Hatta. Gitu. Jadi ini cukup menarik buat kita melihat bahwa kalau kita melihat kalau di negara-negara ada ketegangan, nggak mungkin membawa keluarganya kan datang ke sana. Gitu. Karena ini sangat tegang, genting sekali. Tapi tidak dilakukan oleh pihak Australia. Karena mereka melihat bahwa kondisi kemerdekaan Indonesia di tahun 45 ini mereka akan menjaga kok tentang Indonesia. Jadi ini juga mematahkan perkataan-perkataan Belanda di dunia luar, di dunia di luar Indonesia, di PBB khususnya, bahwa Indonesia itu sangat tidak baik gitu saat ini. Karena banyak pemberontak, banyak yang dibunuh, mereka menyatakannya dari pihak kita nih yang salah. Gitu. Jadi ini yang juga dilihat oleh Richard Kirby saat itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan setelah ini juga ini ada sesuatu yang menarik juga, banyak yang nggak tahu kenapa kok Indonesia waktu Komisi Tiga Negara kok memilih Australia. Cukup aneh kan, karena kita tahu Australia cukup dekat dengan Inggris misalnya, tapi kenapa kok memilih Australia? Karena waktu itu bapak bangsa kita Bung Karno, Hatta, Syahrir melihat waktu itu Belanda itu kan memilih Belgia dan Amerika sebagai penengah. Indonesia bisa saja waktu itu meminta perwakilan misalnya dari Thailand misalnya. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena ini logik berpikir kita harus kembali ke era dulu. Di era tahun 40-an, di mana waktu itu white people itu mereka masih berkuasa dan masih ada rasisme saat itu. Entah itu di Amerika, entah itu di Inggris, dan lain-lain. Dan mereka melihat bahwa jika saat itu Indonesia ingin mempunyai perwakilan, itu lebih baik yang sama persis bentuk fisiknya dengan kelompok dari Belanda dan kelompok dari Amerika, gitu. Makanya kenapa dipilih Australia, karena sama-sama white people, sama-sama berhidung mancung, bersama-sama kulit putih, gitu ya. Itu membantu untuk melihat psikologi juga. Jadi ini berhubungan sekali. Jadi itulah hebatnya bapak bangsa kita untuk melihat diplomasi. Lalu setelah itu kita tahu Bung Syahrir akhirnya digantikan oleh Amir Syarifuddin, itu akhirnya melakukan perjanjian Renville dengan Komisi Tiga Negara juga hadir di sana, itu berada di Tanjung Priok, itu tanggal 17 Januari tahun 48. Kalau kita lihat di slide ini yang paling kiri ini adalah Amir Syarifuddin yang memakai kacamata. Lalu ini ada Richard Kirby juga menyampaikan waktu itu beberapa speech tentang menjadi perwakilan dari Indonesia juga sebagai penengah. Ini juga cukup menarik karena setelah itu
setelah Renfrew ini itu keadaan di Indonesia juga tidak membaik. Kenapa? Karena akhirnya banyak pemberontakan terjadi. Karena kita tahu setelah Renfrew gagal dan lalu ada agresi militer kedua, itu Belanda waktu itu menginginkannya di perjanjian Renfrew itu mengakuinya hanya di Jawa Tengah, Yogyakarta, itu dan Sumatera. Jadi Indonesia lebih kecil lagi nih. Kalau kita lihat waktu perjanjian Linggarjati, itu kan daerahnya itu adalah Jawa, lalu setelah itu ada juga Sumatera dan Madura gitu. Ini lebih kecil lagi dengan perjanjian Renfrew bahwa hanya cuma Jawa Tengah, Jogja dan Sumatera. Nah, makanya kenapa ada TNI yang harus akhirnya ditarik mundur, mereka akhirnya jadi kalau boleh bilang jalan kaki gitu ya dari wilayah Jawa Barat itu ke Jogja, berikut juga dari Jawa Timur juga. Nah, ini yang akhirnya membuat banyak pemberontakan yaitu Darul Islam di Jawa Barat saat itu karena mereka loh kok kita kok malah menyerah Jawa Barat kok bagian dari Belanda akhirnya tidak menjadi bagian dari Indonesia. Akhirnya Kartosuwiryo juga akhirnya membuat Darul Islam itu. Lalu juga Amir Syarifuddin karena kegagalannya di Renfrew akhirnya dicabut menjadi Perdana Menteri dan akhirnya digantikan oleh Bung Hatta. Nah, makanya kenapa Amir Syarifuddin juga akhirnya memberontak. Beliau akhirnya bersama-sama dengan Musso tahun 48 mendeklar di wilayah Jawa Timur itu di daerah Madiun bahwa mereka mendirikan Republik Soviet Indonesia. Amir Syarifuddin dan Musso dan akhirnya terjadi clash juga peperangan dengan kelompok nasionalis Indonesia dan kelompok pemerintahan yaitu Soekarno dan Hatta yang ayah saya juga salah satu yang ikut bertempur juga dengan pasukan dari Musso dan Amir Syarifuddin saat itu. Jadi itulah kondisi keadaan yang memang sangat genting saat itu. Jadi Indonesia bukan hanya berperang melawan Belanda, tapi akhirnya juga berperang melawan rakyatnya sendiri gitu, yang berbeda ideologi saat itu. Nah, tapi setelah itu, setelah tadi kalau kita lihat di sebelumnya Kirby selesai, lalu digantikan dengan Critchley. Nah, ini juga cukup menarik. Waktu Critchley datang ke Indonesia, itu Bung Karno mengajak Critchley itu ke daerah Sarangan. Itu bulan Juli tahun 48. Bahwa ini juga yang membuktikan bahwa sebenarnya mereka itu fine, baik-baik saja. Tidak seperti yang dikatakan orang-orang di luar sana, di Eropa Barat, bahwa Indonesia terjadi peperangan dan Bung Karno, Bung Hatta itu adalah seorang pemberontak yang dituduhkan oleh pihak dari negara Belanda. Jadi perwakilan-perwakilan Australia itu selalu mendampingi Indonesia dan selalu berinteraksi bukan hanya lewat telegram gitu ya, tapi mereka juga ikut hadir ke Indonesia saat itu. Nah, ini juga Richard Kirby akhirnya kan digantikan oleh Thomas Critchley. Waktu itu bertemu juga dengan Bung Karno. Itu tanggal 7 Desember 1948. Jadi kita juga tahu Critchley ini pernah menjadi duta besar di Indonesia tahun 78 sampai 81. Dan Critchley itu salah satu juga yang mempersiapkan mengenai KMB. Kebetulan ayah saya waktu itu pernah beberapa kali ketemu beliau di Jakarta. Ayah saya memanggilnya dengan sebutan Tom, Tom Critchley. Gitu. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa memang kedekatan Australia untuk membantu Indonesia. Nah, saat waktu itu terjadi pergolakan kembali dan akhirnya agresi militer 2 itu muncul dan akhirnya para pimpinan-pimpinan Indonesia saat itu Bung Hatta, Bung Karno itu akhirnya dan semua menteri-menterinya beberapa itu akhirnya ditahan oleh Belanda dan diasingkan kembali ke Bangka di daerah Mentok namanya. Itu dari Pangkal Pinang itu di Bangka itu masih 3 jam perjalanan. Nah, itu mereka diasingkan ke sana. Dan ini cukup menarik bahwa pihak Australia itu ikut hadir ke sana. Mereka datangi mereka. Jadi di situ ada dari pihak Belgium, pihak Belgia, itu Raymond Herman datang, lalu Thomas Critchley juga datang. Itu di sebelah Maria Ulfa. Maria Ulfa ini adalah menteri wanita pertama Republik Indonesia, beliau sebagai Menteri Sosial saat itu, dan beliau juga dari kelompok sosialisnya Syahrir. Jadi
ada kata-kata, ada kedekatan dengan itu, dan juga ada Merle Cochrane juga dari United States, jadi yang sebelah di sana. Dan ada Muhammad Hatta juga di sana, lalu ada Haji Abu Salim juga, ini di Bangka saat itu. Nah, ini ada foto Kingston Critchley, itu waktu itu bertemu dengan Haji Abu Salim di Bangka, yang tadi kebetulan sebelumnya, slide sebelumnya yang saya tampilkan. Nah, setelah itu mereka berusaha membantu, Critchley juga membantu untuk ke PBB, untuk ke Amerika, ke New York, untuk membicarakan tentang hal ini, tentang kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya Belanda ini salah untuk masuk kembali ke Indonesia sejak tahun 45. Nah, makanya waktu itu ada tokoh juga di Indonesia yang bernama Mohammad Rum, yang itu akhirnya membuat perjanjian namanya Rum Royen, yang disebut perjanjian Rum Royen, sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April tahun 49, akhirnya ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Desendes. Jadi Desendes di Jakarta saat itu. Jadi ini adalah proses sebenarnya sebelum ke KMB. Jadi ini adalah proses diplomasi juga keterkaitannya dengan Indonesia. Nah, ini perwakilan dari Australia ini juga hadir juga sebenarnya di sana. Nah, ini juga Muhammad Rum, ini delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Rum, lalu ada Belanda Van Rooyen. Nah, ini atas prakarsa United Nations Commission for Indonesia saat itu. Nah, jadi perjanjian Rum Royen ini juga cukup menarik karena selain Muhammad Rum, ada tokoh delegasi Indonesia saat itu, ada Bung Hatta, Ali Sastro Mijoyo, Yohanes Lemena, Akap Ringo Dikdo, Yohanes Latu Harhari, Supomo, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Delegasi Belanda ada Van Rooyen, ada Bloem, ada Jacob, ada Dokter Gede juga, ada Kutz dan lain-lain. Lalu sedangkan dari UNCI ini dipimpin oleh Merle Cochrane dari Amerika Serikat dan Thomas Critchley dari Australia. Jadi ini adalah proses bahwa diplomasi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan seutuhnya ini Australia selalu mendampingi kemanapun Indonesia berjuang, gitu. Nah, ini setelah akhirnya Belanda mau nggak mau mengembalikan kembali Bapak Bangsa dari Bangka, dan juga waktu itu Bung Karno sempat dipindahkan juga ke Sumatera, waktu itu memang dipisahkan dengan Bung Hatta, akhirnya mereka dikembalikan lagi ke Jogja, itu tanggal 6 Juli tahun 49. Yang menarik, kalau kita lihat di foto ini, di sebelahnya Bung Karno, di sebelah kanannya Bung Karno ini Bung Hatta, kalau kita lihat, dan di sebelah kirinya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang saya tandakan. Di belakang ini ada Critchley, di belakang Bung Karno yang saya tanda panah. Ini juga ada Critchley juga mendampingi di sana, gitu. It's the third in the line behind the president saat itu. Jadi ini cukup menarik untuk kita pelajari bahwa generasi muda, bukan hanya khususnya generasi muda Indonesia, bahwa generasi muda Australia juga harus mengerti tentang kedekatan antara Indonesia dengan Australia. Nah, ini juga di tahun 49, di tanggal 23 Agustus, waktu itu Muhammad Hatta akhirnya bertemu dengan Tom Critchley. Ini di awal sebelum masuk ke konferensi meja bundar. Jadi Critchley pun juga hadir mendampingi Indonesia juga waktu itu di konferensi meja bundar, dan ini bertemu dengan Bung Hatta. Lalu di sini juga ada Sultan Hamid II, waktu itu BFO. Ya, BFO itu adalah federasi yang dibikin oleh Belanda saat itu sebagai negara-negara bonekanya. Lalu ada Van Marsaven juga ada hadir di sana juga. Ada Jenderal Ramanus juga. Jadi ini juga salah satu yang buat saya ini sangat menarik, bahwa ini sering dilupakan oleh generasi muda Australia saat ini, termasuk juga generasi muda Indonesia, antara kedekatan Australia dengan Indonesia. Dan akhirnya, finally, setelah konferensi meja bundar terjadi dan akhirnya diputuskan, di tanggal 3 Januari tahun 50, Presiden Republik Indonesia Serikat saat itu masih RIS, karena waktu, setelah itu berubah lagi jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 50. Nah, sebelum itu ternyata Bung Karno dengan Bu Fatmawati menerima Menteri Luar Negeri Australia waktu itu. This is Spender setelah pengakuan Australia atas Republik Indonesia Serikat. Jadi inilah proses bagaimana Australia selalu mendampingi
Indonesia dalam Indonesia ingin merekuh kemerdekaan yang sesungguhnya dari tahun 45. Perjuangan yang tidak cepat, tidak sedikit memakan energi, tenaga, waktu, darah, dan air mata yang dilakukan oleh pihak Indonesia, tapi Australia selalu ada di belakang Indonesia saat itu. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Bung Cokro atas penjelasannya. Sebelumnya saya minta maaf tadi tiba-tiba saya hilang karena tiba-tiba koneksinya hilang. Terpaksa harus turun naik ganti matikan modemnya. But anyway, saya sudah kembali sekarang. Tapi saya banyak kehilangan apa yang tadi Pak Bung Cokro katakan. Tapi saya rasa apa yang tadi Bung Cokro sampaikan itu penting sekali. Terutama tentang artikel yang tadi Bung Cokro sampaikan bulan September ya, dari Sydney Morning Herald. Saya pikir itu juga pasti itu berhubungan sama apa yang tadi Pak Anthony Lim ceritakan di bulan September tanggal 24 dan 25. Saya pikir untuk karena sudah lewat batas waktunya, mungkin saya lanjutkan aja dengan acara Q&A. Mungkin kepada, sebentar saya buka dulu, ada pertanyaan dari audiens itu. Dari Ibu Prof. Margaret. Untuk Mbak, saya bisa tanggapan dari saya dulu, Mbak. Oh, sorry. Yeah, sorry. I'm so sorry. It's okay. Sorry, and sorry, Jeffrey. Yeah, okay, I'm sorry. Yeah, Jeffrey, please. Okay, terima kasih. Terima kasih. Thank you very much, Mbak Devi, for the opportunity. Okay, this is already part of the scenario that I'm going to give some feedback and comment. Yeah, right. That's okay. So I'm going to make it quick, thank you very much for Mr. Anthony Lim, Ibu Mutia Hatta, and Bung Cokro that for the great and informative presentation of the big picture in Black Armada, and then especially the explanation of the Mr. Anthony Lim about what happened in Sydney, and then Ibu Mutia about what happened in Above and Eagle that we're going to show it again next month. And then also Bung Cokro, the most important part of this explanation, what's happened actually in the high level big picture in Indonesia. Now, I'm going to give my feedback in the detailed picture what's happening in Sydney. So these two books is my source to make this source of feedback. So the Black Armada and Anton and me. Now, without further ado, I'm going to share my screen. One second. Right. Okay, I just make it quick. Okay, Black Armada for Indonesia Calling. Yeah, as you know, this is the our title. All right. So what is the struggle for the Indonesian diaspora in Australia now? Radicalism in Indonesia or terrorism? Yeah, that's our fight right at the moment. So work, job, pay bills, or housework, laundry, this is cleaning. Yeah, that's actually our struggle, our real struggle at our day-to-day life as an Indonesian diaspora. All right, so the sources that I'm going to bring here is actually from these three books, and then some website called www.teman-teman.com. That's a good website for telling the story about Indonesian diaspora in Australia. And this is three books, so I recommend you to buy these books. Yeah, I have Anton and me, and when Merdeka came to Sydney, so that's why we have the idea of this title of this Black Armada webinar, and then Black Armada from Rupert Lockwood and memoir Seorang Ex-Tigulis. Right now, I'm gonna move to this is like my grouping of the Indonesian people in Australia at the time from 42. So they are Digulis, the Boven Digul prisoners, the seamen from KPM, Koninklijk Paket Vaart Maatschappij, and the Kenil soldier, Koninklijk Nederlands Indisch Leger,
and then the entrepreneurs, yeah, for the next in the in these offices, yeah, because as you know, the government actually the Excel government moved to Melbourne, so of course there is a lot of entrepreneurs coming along with the members, including the Bovendigul guards that mainly Ambonis or Moluccas. All right, so. The Digalis, yeah, in Melbourne, as we know, we have Winata and Sarjono, ex-PKI, PKI, Communist Party, established contact with members in of Australian Communist Party in Melbourne, right? And then there's a quite number of them have Australian girlfriends and wives. And Rumah Indonesia, this is, I think, Margaret Katomi has already mentioned before in the chat, Prof. Margaret, asking about there's a room in Hotel Metropole in Bourke Street in Melbourne. It's actually provided by the Dutch government for Indonesian people. And also Gamelan Digul at Monash University. I think Prof. Margaret really know about this. And then also there's one particular person, a nurse sent from Kowa to Melbourne. Her name is Siti Karsima. And also this is like on the way to Brisbane. There is a central committee. There is a committee of Indonesian Merdeka. Also there is a central committee of Indonesian Merdeka, which is moved from committee Indonesian Merdeka. Okay. This is the picture of Metropole Hotel in Bourke Street, and then you see in the middle there is Nijis. This is a spy, like a spy office for civil from the Dutch Indies. So Netherlands in this information office or something like that. Yeah, government information service. So it's like a spy, but a civilian. And then as you can see, there's a Professor Margaret Katomi and Bapak Pudiono. This is about the Gamelan Digul that been sent to from Digul to Melbourne. So when the Digulist moved from Melbourne, they bring all the culture with them. Yeah. Mainly Javanese culture. All right, so I move to the Seaman from KPM. Koninklijke Pakketvaart Maatschappij. It's like it's actually the main thing of the Black Armada, because the ships is owned by the Dutch. And then all the workers there, I can make it, there's two type of categories of the workers working for the ships. Right, the petty officers and the ordinary seamen. So the petty officers, almost all Macedonese, Christian, speak Malay, Dutch, and English. All right, they have very good wages, well educated, politically aware of what's happening. So they know what is the right thing, right? And most of the main stars in the Indonesia Calling by Joyce Evans. And the other group is ordinary seamen, usually Japanese. I don't want to make a division, but that's what the fact happening in Indonesia at the time. Speak Malay, Japanese language, and low wages, poor working condition, and mostly illiterate. This is the part of where the communists or the Mohamed Bonnon and friends tried to take them to make the movement. So this is Madodonis or Minahasan at the time. Probably Bung Chokro, we already discussed with Bung Chokro. At the time of the Dutch colonialism in Indonesia, Minahasan people, they just enjoy education, yeah, from 18th century, from 19th century. So most of them, that's why there's a song called Balada Pelaut. So most of them, they just want to find a job as a teacher, or as sailors, or whatever, like teachers, sailors, or entrepreneurs, or doctors, or whatever. And most of them, as the sailors, are seamen. That's why they joined the KPM. Okay, this is the list that I can find. Yeah, the fact that I can find, there's a list of the Minahasan or Manadun's name in the history of Black Armada. Yeah, as you can see, Leo Lasut, Jan Walandau, Pep Tankilisan. So I already make a connection with Perry Tangkilisan, the son of Pet Tangkilisan. So that's why I have like confidence to show all of this as a feedback. And also Anton Manromis that I read from the book. And also I think Andrew Sorongan. I can see one of the audience here
Tante Ayla Sorongan, is actually the descendants of Andrew Sorongan. And also, this is the picture. So if you can see, that's the Jan Walanda. If you see the person in the Indonesia calling that holding the Indonesian flag, and the one that as an orator is actually Jan Walanda. And you can see in the left-hand side is the Jan Walanda and the his sons in Sydney. And you can see Pentakilisan. This is the, if you see, there is a petty officers gathering at the wedding of Anton Maromis and Charlotte Maromis or Loti, yeah. And also this is the in the left, you can see that's how George Evans tried to ask them to be the main star of the Indonesian calling movie. Okay. Now this is special for Perry Tangkilisan because I have all the data from Mr. Perry Tangkilisan as the son of Perry Tangkilisan. So there is a story like 17 years old, both Sydney girl marries Indonesian sailors, actually Perry Tangkilisan. So that this is like a quite big story in Sydney, I think, at the time. So Perry Tangkilisan joined the back to Indonesia and joined the Renfield as the liaison officer. Okay. This is part of the history. So basically, all the seamen, from Minahasa, they gather again around the 80s in Indonesia. They built a foundation called Indonesia Calling. The headquarters in Tanah Abang Timur Tree. So that's they just want to to try to memory what's happening in 1942 45 at the time. And also the other group is Kneel, Koninklijke Nederlands Indische Leger. I can bring there's two person at this time. Gustav Kamagi is a Kneel, arriving in Bacchus Marsh in Victoria as a troop leader, moved to Camp Columbia in Brisbane. And as a military trainer, which actually is like a special trainer, but been kidnapped because they do kind of strike. Yeah. So imagine it's a Kneel, a Dutch soldier, but they against the Dutch. So I'll give a quote later on in the end of my feedback. And then I moved to Dov Chuka. Came to Melbourne in 1942. Mungkin udah lebih 10 menit, Jeffrey. Tanggapannya. Okay. So I just continue. Karena masih banyak yang ingin bertanya. Terima kasih. Okay, this is the picture, right? So this one probably later on. So before I finish, I want to quote one thing from Anton and Mibu. Anton Maromis been asked by the Captain De Bruin from the Netherlands Spy Intelligence Agency. Because they've been suspected as the subversive movement in Sydney. So the question, Mr. Maromis, I hope you realize the consequence of being charged with subversive activities. Why do you hate the Dutch so much? You were living well. You were well treated. You had a good job. Yeah, so it means they have a good job. They have money or something. And then you know what Anton Maromis replied to him? Captain De Bruin, I am an Indonesian. You are Dutch. Yeah. If you were a Dutchman in Holland today, I am sure you too would be fighting just as hard to get rid of the German Nazi. Okay, so that's the analogy that show by Anton Maromis. I think that's okay for me. That's enough for me. Yeah. Okay. Good day. Thank you so much, Jeffrey. Very deep of your explanation. But we will continue with the Q&A. Pencorot dan Pak Frans sudah angkat tangan tuh. Yeah. Sebentar Pak. Ini tadi di group chat sudah ada dari awal sudah ada Ibu Margaret. Mungkin nanti setelah itu kita berikan kepada yang
raise the hands, right? So Ibu Margaret bertanya untuk Pak Anthony Lim, were there any references in the Australian press to the ex-Digul prisoners in the Hotel Metropole in Melbourne who worked with the unionists to boycott Dutch ships containing weapons? Or were there references only to the ex-Digulists? So that question? There are references to the Metropole and where they were staying. There are also references to the soldiers that were stationed in Melbourne who went on strike, and they were sent to casino. I need to look it up because there are various places where the Indonesians were staying. And I will check it out for you and let Margaret know about Hotel Metropole. Okay, great. Thank you very much, Anton. Terputus lagi, Mbak Devi, bisa? Halo, Mbak Devi. Oke, okay. Mungkin Mbak Devi terputus lagi. Ini juga ada pertanyaan dari, tunggu sebentar saya cari dulu, tadi saya sudah kasih ke Mbak Devi, dari John McBride. Is there a published account of the incident of release of the Indonesian prisoners of war that we can access? Any one of the narasumber can answer Bapak John McBride dari Australian Indonesian Association Victoria Chapter? Mungkin dari Pak Anthony bisa menjawab. Can you repeat the question again? I wasn't too sure. Okay. Pak John dari AIA Victoria menanyakan, is there a published account of the incident of release of the Indonesian prisoners of war that we can access? Prisoners. I can't really hear you, Pak. The release of the prisoners of war. Sorry, which prisoners of war are you? Mungkin Pak John bisa bertanya sendiri mungkin. Pak John, apakah masih di sini? Oh yeah, yeah, I'm here. It was the incident of the Duga prisoners of war that you were talking about. But I think the question has been answered. Several people sent texts in the chat after this. David Mitchell talked about the books by Robert Lockwood, like Armada, and Jan Lingard's Refugees and Rebels, and Frank Bennett's Return of the Exiles, and so on. And further down, some people sent links to some of these books available, on Amazon. All right. Like that. So okay, if you're satisfied with the answer, that's fine. Now, saya ingin memberi kesempatan kepada yang sudah raise hand. Mungkin kita bisa dua orang dulu, Pak Kuncoro dan juga Pak Frans. Silahkan, Pak Konjen. Terima kasih, Bu Diana. Terima kasih banyak. I'm not going to ask actually, but I would like to convey my highest compliments to semua narasumber yang ada di malam ini. Jadi Bu Diana, pertama apa yang ingin saya sampaikan ini, kalau saya diizinkan memberikan analogi gitu ya. Silakan, Pak. Mengenai webinar malam ini seperti sebuah, buat saya sebuah resepsi makan malam, wine dine, yang penuh sajian sangat istimewa, dan saya berada di resepsi makan malam tersebut. Saya sangat menikmati makan malam ini. Makanan ini disajikan tidak sekedar makanan mewah, tapi juga sangat bergizi. Jadi pada akhirnya ini memperkaya wawasan dan pengetahuan saya yang masih dangkal seputar proses kemerdekaan negara yang kita cintai. Pertama buat Pak Anthony, what you have presented, Pak Anthony, is fantastic. Fantastic. You're presenting the very old article. Dan kita semua, itu sangat menarik dan sangat basic with regard to the relation between Australia and Indonesia. Dan sekali lagi, bahkan tidak banyak yang mengetahui mengenai fakta-fakta tersebut. Demikian juga yang disampaikan oleh Ibu Mutia, yang saya hormati,
sebuah fakta yang sejarah yang sangat rinci, Bu. Rinci detail mengenai kisah perjuangan Bung Hatta dan para koleganya tentunya. Bahkan saya rasa sejak SD pun, saya pun hanya dapat gambaran outline atau garis besar saja. Misalnya, apa yang kita ketahui tentang Bung Hatta misalnya. Kita hanya tahu bahwa Bung Hatta berjuang dengan Bung Karno sampai dengan proses pembacaan teks proklamasi atau sampai dengan menjadi beliau menjadi wakil presiden RI yang pertama. Namun untuk itu sekarang ini saya paham sekali mengapa sampai bahkan Iwan Fals begitu sempurna menggambarkan dalam lirik lagunya yang berjudul Bung Hatta, jadi saya sangat paham sekali. And then lastly, Bung Cokro, you are awesome. Bung Cokro yang berasal dari kalangan milenial, namun pengetahuan dan kapabilitas Bung Cokro yang dimiliki Bung Cokro terefleksi dari presentasi yang disampaikan tadi, juga banyak sekali foto-foto yang kita bahkan juga belum mengetahuinya, gitu. Itu dengan sendirinya sudah menempatkan Bung Cokro ke dalam level yang sama dengan para senior yang telah memiliki pengalaman yang lebih. Foto-foto tadi sangat menarik dan sekaligus juga menambah kasanah wawasan kita semuanya. Bu Diana, selebihnya buat kami, buat saya pribadi atau di jajaran yang bekerja di diplomat, misalnya, ini tidak hanya sekedar menjadi fakta-fakta sejarah semata, tapi lebih dari itu, ini akan menjadi semacam bahan amunisi bagi kami, atau boleh kami katakan sebagai jimat kami, jimat nih ya, pegangan kami dalam melaksanakan diplomasi, utamanya soft power diplomasi. Karena apa? Ternyata hubungan antara Indonesia dan Australia tidak hanya sekedar dimulai dari sejarah di mana kaum aborigin, orang-orang aborigin dari pantai utara Australia, dari Northern Territory, bepergian ke wilayah Asia Tenggara, atau jauh sebelum para pemukim kulit putih tiba di Australia. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah juga dukungan bangsa dan rakyat Australia pada masa pasca kemerdekaan kita. Budina, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas apresiasinya Pak Kuncoro dan juga tim dari KJRI Melbourne. Kami sangat senang kita bisa terus bekerjasama untuk acara IDN Victoria selanjutnya. Saya beri kesempatan untuk Pak Franz Simamarta, ini diaspora yang aktif dari New South Wales. Saya persilahkan Pak Franz. Selamat malam, Bapak Ibu, ladies and gentlemen. I might say maybe mix in Indonesia and Australia. I didn't want to ask. I just want to share some information or like another related event or initiative coming from Sydney, Australia. Everyone realized that so many Australian and Indonesia didn't know the history or like the early times in Independence Day in Australia. And that's the fact that we have to work it out between these two countries from the grassroots level, how this history being known, especially for the youth group or like the younger generation. And maybe we have to deliver this information or like get the attention in more interesting, more sesuatu yang sangat menarik ya, karena if we talk about this history, something about graves, monument, something like sesuatu yang tidak menarik buat anak-anak muda. Jadi the Indonesian community here, together with the Indonesian Diaspora Network New South Wales, and I've already like discussed this one with Pak Iwan from Diaspora IDN Australia, and also Diana from IDN Victoria, regarding our plan to visit CORA. It's an event. Kita akan melihat. We're going to see the art. Bukan artifak ya, tapi semacam kayak bukti bahwa semua itu ada. Maybe if you just see from the book, tidak percaya atau tidak tertarik. But we are going to visit CORA, especially to celebrate the national hero 10 November. Dan kebetulan we have been contact with the CORA Council together with Mayor Bill West.
they are happy to be our host and then visit and make a communication or like a discussion, not just between this Kora Council and Indonesian community, but also we're going to have possibly the younger groups, the youth group between Kora and from Sydney. I just want to invite again, if possible, but I know with this COVID restriction, it's not easy, but I'm already discussed with Pak Iwan, if possible, on the 13th of November, if any representative or like groups from Victoria or any other city close to Kora, maybe Canberra or other city, please join us on the 13th of November. We're going to have a visit there, a day trip from Sydney. But please free to join and then spread the information, spread the experience to other groups because kita ingin informasi ini tidak hanya berhenti di maaf seperti kata tadi. I'm really appreciate with Pak Anthony. He's really a good enthusiast from the first time I know about this history, and hopefully the younger groups, anak-anak kita akan lebih tahu dan juga buat younger Aussie, anak-anak muda Aussie juga. Mungkin itu dari saya. Looking forward to meet you on the 13th of November in Kora. Terima kasih. Terima kasih Pak Fran. Ya, kami pun juga bertujuan agar generasi muda Indonesia dan Australia mengerti sekali hubungan Indonesia dan Australia. Kalau bisa ada flyer dan captionnya Pak Fran sehingga bisa kami share dengan teman-teman kami di Victoria. Untuk sementara bisa hubungi saya, Jeffrey, Anton, Mbak Devi, bila ingin mengetahui lebih lanjut. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan untuk Anthony Tobing dan juga Pak Iwan Wibisono. Silakan Pak Anthony Tobing, sebetulnya dia adalah sekretaris, salah satu sekretaris dari IDN Victoria juga. Terima kasih. Halo, sudah bisa kedengaran nggak ya? Ya, bisa dengar. Oke. Okay. Ya, ini pertanyaan saya sebenarnya untuk Bung Cokro nih. Bung Cokro, saya tertarik dengan apalagi tadi dari pemahaman saya, ini adalah organisasi Bung Cokro ini yang terkait dengan para kelompok rock itu ya. Saya mau tanya nih kalau yang kira-kira kelompok-kelompok serupa untuk event-event yang lain ada nggak ya? Karena gini, kebetulan saya mau langsung singkat aja. Saya ini kebetulan cucu dari salah satu dari pengawal Bung Pak Dirman yang waktu itu hijrah ke Jogja waktu dalam keadaan sakit gitu loh. Dan sempat terpikir kita mau bikin perkumpulan, kalau sudah ada tolong kasih tahu saya. Salah satunya yaitu cucu dari Pak Suprayogi, yang Suprayogi yaitu almarhum Arya Barun Suprayogi, itu gitarisnya Gigi yang baru meninggal karena COVID itu kemarin. Dan saya hilang kontak dengan teman-teman dari cucu-cucu para pengawal Pak Dirman ini waktu hijrah ke Jogja. Saya tahu ada cucunya yang Sutoko itu jadi udah sedih 4, tapi kita sendiri belum pernah ketemu gitu. Jadi kalau misalnya ini mungkin bukan ini pertanyaan agak pribadi, mohon maaf untuk yang lain. Cuma kalau memang ada organisasi seperti itu yang dari keturunan para Laskar Siliwangi waktu itu mengawal Pak Dirman hijrah ke Jogja, mohon saya beritahu. Saya sangat tertarik untuk buka kontak dengan keturunan dari para pengawal Pak Dirman saat itu, dan tentunya kita juga nanti habis ini bisa komunikasi ya, Bung Cokro ya, sebagai sesama mungkin bagian dari sejarah dulu yang kita nggak tahu gimana. Ini saya malah kita ketemunya di sini nih, orang-orang yang dulu bapak-bapak kita yang kita mungkin punya sejarah yang ternyata nyambung gitu. Saya juga baru tahu waktu sama-sama Baron di SMP waktu kita sama-sama gitu, kita kan punya link di atas gitu loh. Terima kasih, tolong nanti diinfokan saya ke PM juga boleh. Ke pribadi juga boleh. Terima kasih. Mungkin sebelum dijawab, saya beri kesempatan untuk Pak Iwan dulu, yang kebetulan juga Presiden IDN Australia. Silahkan, Pak Iwan. Ya, terima kasih, Bu Diana. Sebenarnya saya tidak mengajukan pertanyaan, tapi saya ingin menyambut apresiasi dari Pak Konjen secara khusus yang beliau baru saja sampaikan. Saya sebagai Presiden IDN Australia merasa terpanggil untuk memberikan
uluran tangan, menjawab uluran tangan Pak Konjen dalam hal ini terhadap teman-teman kami yang di Victoria ini. Memang ini perjalanan sudah lama Pak, waktu itu pertama komunikasi kami dengan Pak Anthony Lim dari Sydney. Setiap dua minggu apa bahkan seminggu sekali beberapa bulan kita melakukan diskusi ingin membuat eksebisi pada bulan Oktober di Migration Museum di Melbourne bulan ini, Oktober. Tapi memang dengan keadaan yang belum memungkinkan due to the COVID-19 restrictions, akhirnya kita harus jadwal ulang sampai tahun depan. Tapi berkahnya Pak, semoga nanti bisa nggak cuma dilakukan di Melbourne, tapi di dua negara. Selain di Melbourne, akan diselenggarakan di Pulau Bali. Kita melihatnya antara April dan bulan Mei. Mohon doa restu kepada Pak Kuncoro dan jajaran, dan juga para narasumber, Pak Lim, terutama Ibu Ibu Mutia dan Bung Cokro, yang luar biasa support kita dari awal. Semoga di Melbourne tahun depan eksebisi kita bisa mendatangkan beberapa artefak dari Digul dan dari Indonesia, mungkin ada beberapa barang-barang atau barang-barang pribadi dari bapak-bapak bangsa kita yang kita bisa pamerkan di Melbourne nantinya dan juga di Bali. Terima kasih juga kepada narasumber dan teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Pak Iwan. Mungkin saya beri kesempatan Bung Cokro untuk menanggapi Pak Antonius Tobing. Oke, terima kasih Bu Diana. Ya, salam kenal Pak Antonius. Memang kita memang ada beberapa dari keluarga pejuang itu sebenarnya paguyupan atau rumpunnya itu ada. Nah, nanti biar kita bisa keep in touch untuk kita lihat bahwa keluarga dari Pak Antonius ini arahnya kemana gitu. Karena kan banyak banget, ada dari tentara pelajar, ada dari Mastrip, termasuk yang mengawal Bung mengawal Jenderal Sudirman pun Pak Suhut itu juga ada di barisan pelopor. Ya. Jadi perlu dicek juga nih Pak Antonius gitu, karena Pak Suhut yang mengerek bendera itu juga salah satu pengawalnya Jenderal Sudirman saat gerilya gitu. Jadi kita perlu cross check juga lebih cocoknya kemana, karena kan ya ada juga yang bagian dari peta. Itu peta juga beda lagi nih rumpunnya. Jadi tentara pelajar sendiri. Jadi berbagai tentara macam pelajar. Termasuk yes, termasuk perintis kemerdekaan. Perintis kemerdekaan itu berbeda lagi. Nah, itu Ibu Mutia Hatta yang sekarang sebagai ketua dari putra-putri perintis kemerdekaan. Jadi memang banyak sekali rumpun dan grup dari keturunan para pejuang gitu. But after all, senang banget bisa ketemu dengan Pak Antonius juga gitu. Semoga kita bisa keep in touch. Oke, terima kasih. Kebetulan Ibu Dewi Santi sudah kembali ke Zoom. Bisa saya serahkan kembali ke Bu Devi. Dan yang ingin bertanya, iya, Bu Diana, mohon, sorry. Ya, silakan. Ya. Yes, sebenarnya saya tadi kan karena waktunya sedikit. Sebenarnya kalau ada waktu sedikit, saya sebenarnya punya videonya Sutan Syahrir waktu di New York. Waktu itu pihak Australia kan salah satunya dari Profesor Joy Esak juga salah satu yang mendeklar untuk berusaha untuk mempush PBB untuk berusaha membantu untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, sebenarnya saya punya videonya, itu hanya cuma 3 menit, sekitar 3 menitan. Kalau ada waktunya, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nanti saya bisa share di grup. Tapi kalau bisa, itu karena Sutan Syahrir berbicara di situ, dan kebetulan ada pihak Belandanya juga, dan ada perwakilan dari Australia juga. Gitu. Karena tadi saya waktu membahas, karena waktunya mepet, waktunya sedikit, jadi saya tidak bisa mengambilkan video. Itu sih Bu Diana, terima kasih. Terasa mungkin karena belum ada yang raise hand, mungkin ada bagusnya juga ya untuk di-setel ya. Videonya, apakah Bung Jeffrey sudah siap atau ada mungkin saya yang bisa share kali. Oke, okay, bisa ya. Oke, okay, saya ya. Share ya sebentar. Terasa mungkin ya, silahkan Pak.
Sudah terlihatkah videonya? Ya. Oke, saya tampilkan ya. A affirmative vote to enable him to be invited. Then he repeated his request with a good document putting, which is circulated under the doctrine. But he also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak, dejected colony. Long after we as a people had, so to speak, disappeared from the face of the earth, the general political awakening of Asia, the rebirth of the Orient, also affected us. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. From that time on, it has been our constant desire, our one ideal, our strive and struggle to become a nation again. In 1918, our national movement gained great strength, and the desire to free Indonesia from Dutch rule had become universal. In common with similar movements in other countries, my people too bent all their energies to achieve the status of an independent nation. Now that the Security Council has already called upon both parties to cease hostilities forthwith, and now that both parties have accepted the order of the Security Council, there has been an increase in the hopes of the Republic for a peaceful solution. So long, however, as Dutch troops remain in Republican territory, there remains the threat to the very existence of the Republic, and therefore also to lasting peace. The Republic of Indonesia asks, therefore, that the Security Council of the United Nations order the complete withdrawal of Dutch troops from all Republican territories. In this, I ask you, gentlemen, whom now do you want to help? These people or the decent citizens, those whom we are supporting? Already, your action, though impelled by generous sentiment, has given new hope, boldness, and energy to the bad, and despondency to the vast majority. Have I exaggerated, Mr. President? No more in this respect, as you will have seen, than, alas, in any other respect. Nowhere did we meet in the course of our action with people burning with indignation at what we were doing. On the contrary, there was relief, although tempered with fear that the lawless elements might regain control. And they may yet regain control if you, gentlemen, take upon yourselves the dreadful responsibility of supporting this Republican government as now constituted. If then we hold that the Security Council should refrain from appointing a commission as suggested by Australia, this does not mean, Mr. Chairman, and I want to stress these words, that our attitude in this matter is purely negative. I am authorized to say that the Netherlands government is prepared to propose to the Republic that each Republic and the Netherlands designate one state. These two states, so designated, to be asked to appoint one other state which is considered by them to be completely impartial. And this impartial state, if it is willing, would then send a number of its nationals to Indonesia to inquire into the situation, to supervise the ceasefire, and to see what conditions obtain there. Security Council would further buttress the truce which has been declared, and at the same time enjoy greater freedom of action in deliberating upon the various modes of pacific settlement which have already been suggested to the Council by various members as well as by the parties to the dispute themselves. Okay.
Okay, terima kasih Bu Diana. Dan akhirnya dari pidato itulah akhirnya selanjutnya Australia terus membantu pergerakan Indonesia. Itu keadaannya itu di New York waktu itu. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih banyak Bung Cokro. Ada pertanyaan lagi. Kira-kira mungkin ini banyak bahan-bahan baru ya buat kita semua. Mungkin pemirsa atau peserta overwhelmed dengan begitu banyak informasi-informasi yang datang dan bingung mau bertanya apa. Karena banyak sesuatu yang baru buat kita semua. Mbak Devi, apakah siap untuk saya kembalikan ke ya. Mbak Devi? Iya, terima kasih Diana. Tuh, mohon maaf sekali lagi. Ada technical problem di rumah untuk Wi-Fi, but sekarang sudah bisa masuk, mudah-mudahan bisa bertahan untuk sampai selesai. Menyambung tadi dari pidato Bung Syahril yang dilakukan di New York ya, Bung Cokro. Ini sebenarnya yes, kita di New York. Ya, di New York. Success. Yeah. Yes, sebenarnya ini kita tadi ada juga satu pidato dari Sultan Syahrir yang tadi diusulkan sama Pak Anthony Lim, cuman tadi belum sempat ditayangkan, dan ini merupakan saya rasa ini mungkin sebagai penutup dari kalau tidak ada pertanyaan lagi yang lain ya, ini kita buat sebagai penutup di mana pidato ini merupakan ungkapan rasa terima kasih dari Sultan Syahrir yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia, ucapan terima kasih kepada pemerintah Australia dan masyarakat Australia atas dukungan dan support mereka terhadap kemerdekaan Indonesia. Untuk itu mungkin Jeffrey bisa tolong share broadcast-nya itu. Oke, siap, Mbak. Ini cuma recording aja ya, nggak ada video. Ya, nggak ada video. Okay. Ya. Ya, okay. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mulai sekarang. Ya. Friends in Australia, I'm unknown to most of you. And yet, I call you my friends. Most of you, I think, really are the workers who refused to load the Dutch ships with arms and munitions, which would be used against our republic. The thousands holding demonstrations to protest against the onslaught upon our independence. The thousands of you who sympathize with our struggle for freedom. You all are my friends. When the war in the Pacific broke out, I was still a Dutch exile on the Isle of Banda. I heard of Australians being landed on the Isle of Ambon and the Isle of Timor. They came there to fight the Japanese, to defend their home country. Australians fought in Malacca. Australians fought in Sumatra. Australians fought in Java. Australians fought all the way long back from North Africa to Papua, to their homeland. An invasion of Australia by the Japanese was threatening. Then things took a turn. Australians with the Americans fought the Japanese back through jungles and over the seas to their homeland. Australia had a narrow escape. I think Australians are tough fighters. But I admire them most of all because they did not fight for territorial or political nor even economic gain. You Australians fought so bravely because you wanted to defend your freedom. You were fighters for freedom all the way long from North Africa to Australia and up to Japan. I think that's why you are too, and you do understand our position now. We are fighting for our freedom. With you, we want a world where freedom of the peoples and freedom of man are really safeguarded. With you, we want to stand together against all enemies of freedom. If we have achieved our aim, become a strong, independent country, we assure you, you need not fight anymore in Sumatra, in Java, in Borneo, Ambon, Timor, for your freedom. We ourselves will stand all onslaught upon freedom in our country, and so defend your freedom too. You will be able to keep your sons at home
working for the welfare of your people and for the welfare of humanity, we know that your country has come out of the war as an important industrial country. We are still an agricultural country. We need your engines and other industrial products. I suppose you can use our agricultural products. Therefore, we can and we will certainly establish close relations as good neighbors, changing the goods of our countries. Friends in Australia. Yes, sudah. Okay, great. Terima kasih. Ini terima kasih atas sumbangan dari Pak Anthony Lim kepada kita untuk akhir dari acara ini. Sebelum kita tutup, kita akan adakan foto bersama lagi? Atau sudah cukup ini? Boleh. Mungkin ada yang datang belakangan. Ada yang datang belakangan, ya. Oke. Siap yang nyalain video semua ya. Saya capture sebentar. Oke. Kalau bisa nyalain, menyalakan videonya. Bahasa Inggris juga, Jeff. Oh, sorry. If you can make the best smile of your life, probably. All right. 3, 2, 1. Okay. First page. All right. One second. I'm gonna send it to our office bearer. What's that? Okay. Now the second page. One sec. Second page, 3, 2, 1. Yeah, awesome. All right, done. Okay, Mbak Devi. Great, okay. Okay, terima kasih semua kepada para audiens yang datang dan berpartisipasi dalam acara ini. Kita semua sangat berterima kasih atas kesediaan waktu dan tenaga yang diberikan dari para narasumber untuk memeriahkan acara kita hari ini, malam ini, sorry. Sebelum saya kembalikan ke MC, ke Mbak Diana Lestari, sebelumnya kita mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemberian acara malam ini. Dan kita harapkan nanti kita bisa bertemu kembali di dalam episode Black Armada berikutnya yang insya Allah akan ditayangkan pada bulan November depan. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih kepada semua hadirin dan para narasumber. Saya kembalikan ke Diana Lestari, Mbak MC. Ya, terima kasih Ibu Devi telah membawakan acara diskusi ini dengan sangat menarik dan dinamis. Dan terima kasih juga kepada Ibu Diana yang sempat take over ketika Mbak Devi lagi offline. Atas nama IDN Victoria, kami semua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber, Bapak Anthony Lim, Ibu Profesor Dr. Mutia Hatta, Bung Cokro, dan tak lupa juga kepada Bapak Kuncoro Giriwaseso selaku Konsulat Jenderal RI Melbourne atas kehadiran dan sambutannya. Dan tentunya kepada semua peserta seminar baik yang berada di Australia, Indonesia, atau dimanapun berada. Demikian acara webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya di bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam diaspora. Terima kasih semua. Salam diaspora. Terima kasih. Untuk yang bulan depan, 27 November 2021, judulnya From Bovendigul to the Land of Hope. Jadi tanggal 27 November 2021, judulnya From Bovendigul to the Land of Hope. Save the date on your diary. We hope we can see you there. Ya, terima kasih Mbak Diana. Oke, saya stop live stream, tapi Zoom-nya tetap ya. Saya stop live stream sekarang, jadi masih.